Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan kita dalam suratul Mujadalah. Jangan tenung lama sangat ayat Quran tu. Bukan apa, harap sarap kan, nanti tak boleh baca, nanti kan pening kepala. Jangan diam-diam. Okay, jangan tenung sangat. Okay, jadi kejap lagi dia baca, nanti kan ikutlah. Tapi ketika ni, kita tak usah ikut lagi. Okay, jadi ayat pertama sampai ayat keempat kita bincangkan, Allah terangkan hukum berkenaan dengan berkenaan dengan zihar. Dan kemudian minggu lepas kita ambil berkenaan 5 sampai ke 7, mana dalam ayat yang kelima Allah Taala mulakan dengan innal ladzina yuhadunallaha wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Mana orang-orang yang menentang Allah Taala. Mana lepas Allah Taala berikan satu hukum, so Allah Taala berikan apa penjelasan bahawa menentang hukum Allah Taala itu adalah haram. Apa yang kita kata, tapi kena ingat dia bukan hukum masalah dan peraturan undang-undang saja. Keperkahwinan pun sama. Faham tak? Apa yang Allah Taala dekat dengan perkahwinan, perolehan harta, masalah cerai-berai kan, dan sebagainya, kena ikut semua sekali, totally. Bukan ada yang kita boleh tolak-tolak, okay? Jadi dengan sebab itu Allah Ta'ala berikan dalam ayat kelima tu, Allah Ta'ala berikan janji bagi siapa-siapa yang menentang Allah Ta'ala ni, ada azab yang menghinakan. Dan Allah Ta'ala terangkan bilakah waktu berkenaan, bila ketika hari kiamat nanti, dan bahkan akan dizahirkan semua sekali segala amalan-amalan kita lakukan, kecil atau besar. Kita lupa, Allah Ta'ala ingat. Ahsahullah wa nasuh. Manusia lupa, tapi Allah Ta'ala apa? Kira semua sekali. Kerana Allah Ta'ala terangkan berkenaan macam mana, kenapa dia tahu? Kerana dia ni mengetahui segala rahsia langit dan juga bumi. Dan juga dan bahkan Allah Ta'ala kata bukan setakat tu. Dia terangkan apabila kita ni manusia ni tak ada dah tiga orang berbisik-bisik, melainkan dia yang keempat mengetahui perkara berkenaan. Dan tidak juga lima, melainkan dia yang keenam mengetahui perkara berkenaan. Dan tak adalah lebih kurang daripada itu atau lebih daripada itu, melainkan dia bersama-sama mereka di sana mereka ada. Tapi maksud bersama tadi adalah dengan apa? Pengetahuan. Macam dia terangkan yang kita baca itu, dan tafsir yang datang dan penjelasan itu yang disebut oleh Ibn Kathir, dia kata dia sebut dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-80, bila mana penjelasan bagi maksud Allah Ta'ala tahu tu di samping daripada masalah pengetahuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala katakan am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, adakah mereka menyangka bahawa kami tidak mendengar rahsia mereka dan juga bisikan mereka. Allah Ta'ala kata bala, bahkan kami tahu, dan di samping itu wa rusulna ladaihim yaktubun, dan utusan-utusan kami di sisi mereka menyalin semua yang mereka katakan. Maksudnya Allah Ta'ala tahu, tapi Allah Ta'ala letakkan pula rasul dia, utusan itu para malaikat menyalin apa yang kita lafazkan. So maksudnya kita kata itu yang pengertian betul. Kalau dia kata orang yang salah baca, dia akan kata dengan ayat ini Allah Ta'ala di mana-mana. Salah. Ya, pasal itu adalah istilah ataupun kata-kata falsafah yang bukan datang daripada petunjuk apa sunnah Nabi SAW. Bahkan kita macam kita terangkan itu, apa benda Allah Ta'ala cerita tentang dirinya, dia kata diri dia bersemayam di arasy ke apa, dia sebut tentang diri dia, tak berhak kita menafikan. Tak berhak kita macam tapi jangan tafikan, sebab kita tak tahu apa bentuk asal perkara berkenaan. Macam kita, saya bagi apa, sayap malaikat kan, ingat sayap malaikat, ingat tak sayap malaikat, ingat kan, ha. Mana sebut nak apa, dua sayap pandai kepala nampak, keluarlah gambar-gambar cerita apa, cerita Mat Salleh tu kan, dua sayap nampak, tiga sayap nampak, empat sayap nampak, sekali bagi apa 600 sayap blur. Pejam mata buka mata sampai esok tak nampak lagi. Tapi Nabi sebut, Nabi kata aku lihat Jibril di atas wajah, rupanya asal ketika dia datang beri soal jawab, Jibril ketika tu rupa manusia, tapi rupa asal dia, Nabi tengok, Nabi pengsan, Nabi kata dia ada 600 sayap. Ha, pejam mata buka mata, pejam mata buka mata, tak nampak lagi 600 sayap. Macam mana satu sayap kalau buka gelap bumi daripada utara, daripada timur ke barat. Lepas tu 600 sayap. Ha. Kan, kita ingat nak buat kuis lah, semua orang kuis ke kan. 600 sayap satu badan. Sampai bila tak boleh. So ini nak ajarkan kita apa-apa yang di hari akhirat ataupun apa berkaitan makhluk Allah Taala yang ghaib ni, tidak ada hak untuk kita try cuba guna akal kita batalkan meaning tadi. Mana kita terima maksud dengan tu? Tak boleh kita nak tapi tak tapi. Mana meaning itu macam tu, terima macam tu.
Itu macam sifat Allah Ta'ala, bila dia kata diri dia, dia bersama, dia sama. Tapi bila diterangkan bersama tadi dengan maksud pengetahuan, so terima pengetahuan lah, jangan kata di mana-mana dia berada. Itu masalah bila jadi macam kes ni. Saya ingat dulu ada seorang ustaz, dia jumpa saya. Dia kata, "Syekh, Ana ada masalah sikit lah," dia kata. Saya kata, "Apa pasal?" Dia kata, "Ana ditanya oleh seorang non-Muslim." Dia tanya apa? Dia tanya, "Macam mana orang Islam kata Allah Ta'ala di mana-mana, kemudian bila Nabi SAW nak terima solat, kena naik sampai ke arasy? Kenapa?" Kena diam. Macam mana anak nak jawab? Lepas tu saya kata dengan dia apa? "Yang gatal cakap Allah Ta'ala di mana-mana, siapa suruh?" Tahan tak? Mana cakap, mana tak, jangan kita nak bayangkan Allah Ta'ala. Dia cili problem ya. Dalam masalah akal ni, falsafah. Nah, maksud dia kalau ada di sini, tak ada di sini. Kalau ada di sini, tak ada di sini. Kalau ada di sini, tak ada di sini. Pasal dia kata sini, Nabi Isra one way. Okay, so dapat arah kat sini. Kalau kata arah, Nabi kata nampak kat sini. So, kat sini siapa? Dia pakai akal. Pasal kita kata ini limitation akal kita. Pasal kita tak faham. Kita tahu arasy apa, tahu langit ketujuh apa. Bahkan setiap para malaikat Nabi naik tu, Nabi Jibril ketuk langit. Satu demi satu langit diketuk. Satu langit pertama, Jibril kata, bila Jibril ketuk, minta dibuka pintu, malaikat tu berkata, "Man hadza?" Lepas tu Jibril kata, "Qala Jibril." "Qala Muhammad." "Siapa bersama kau?" "Qala Muhammad." Waktu tu malaikat kata, "Qad bu'isa ilaik." "Ilai," adakah dia telah dipanggil untuk dijemput atau dipanggil untuk diutuskan untuk dia datang? Lepas tu dia kata, Jibril kata, "Qad bu'isa ilaik." Lalu dia buka pintu. Maksudnya setiap pintu berkenaan lintas satu persatu. Jangan kita bayang macam naik atas siling ke ustaz? Ah, jangan. Bayang je, kalau orang tu cakap itu, cakap dengan dia apa? Bayangkan 600 sayap pada satu badan. So dia boleh bila fikir benda tu, dia kita bincang. Tak boleh, dia diam. Jadi dan Allah Ta'ala kita kata di akhir ayat berkenaan ya apa, Allah Ta'ala terangkan berkenaan pengetahuan dia bersama manusia ni. Allah Ta'ala buka ayat tu, "Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati." Di akhir ayat Allah Ta'ala terangkan dengan kata apa? "Innallaha bikulli syai'in alim." Allah Ta'ala satu maha mengetahui. So dia buka ayat tu dengan pengetahuan, tutup pun dengan apa? Pengetahuan. Okay, baik, ini kita sambung ayat yang ke 8 sampai 10 insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anin najwa tsumma ya'uduna lima nuhu 'an. ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Baik. Qala Mujahid, berkata Mujahid bin Jabr. Ya, dia ni anak murid kepada Ibn Abbas. Dan ini kita peringatkan balik. Mana dalam tafsir bila nampak Mujahid berkata, Qatadah berkata, mereka ini adalah anak murid kepada para sahabat. Yang mana kita sini Kenapa mereka kita jadi reference? Sebab kita dengan para sahabat dah putus jauh dengan sini. Kerana orang-orang zaman dahulu sebenarnya diorang ikat ilmu ni asalnya dengan ingatan saja. Ingatan. So jadi siapa yang hadir, siapa tak hadir tak tahu. Jadi bila kita nak mengetahui pengertian setiap ayat Quran, yang tahu ayat Quran tu maksud dia apa, first thing first mestilah Allah Ta'ala lah. Mana yang paling tahu Allah Ta'ala, pasal dia turunkan Quran, the meaning of Quran, Al-Quran dia pun tahu. Pasal dia yang turunkan Quran. So apa kehendak dia dengan ayat tadi, dia paling tahu. Lepas Allah Ta'ala, yang paling tahu tentang Al-Quran adalah apa? Rasulullah. Sebab Rasulullah SAW datang untuk menjelaskan Al-Quran. Maksudnya dia datang memberitahu kita pengertian Al-Quran. So secara tak langsung kena refer Rasulullah. Kalau tak jumpa dari Allah Ta'ala penjelasan, maka tengok Rasulullah punya sabda.
apa Nabi terangkan berkenaan perkara tersebut. Yang ini jadi kes kita belajar fiqah, kita belajar faraid, kita belajar sekian, Nabi terang pada kita. Kan bila haji, Allah Ta'ala kata wa'atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah Ta'ala. Arahan Allah Ta'ala datang. Tetapi cara buat pelaksanaan, tarikh dia dan sebagainya, kembali kepada Rasulullah SAW. Pada Nabi penjelas bagi wahyu. Mana zakat dia suruh bayar. Tapi jumlah zakat, harta zakat, kan? Rasa-rasa kereta banyak mahal. Kena zakat ke tidak? Kena bayar zakat, kawan. Kawan yang jahil bagi tahu. Mana boleh? Atau contoh macam orang terdapat apa? Dapat saguati. Ini baru dia ada orang soal. Dia kata dia dapat saguati lepas pencen. Pencen. Ha, dia pencen. Dia dapat saguati daripada kerajaan Malaysia bagi pada dia. Tak tahu lah, dia sebut 100,000. Dia tahu dari banyak tidak. Tapi dia kata macam tu. Okay. Anyway, bila dia kata dia dapat pencen sekian-sekian banyak. Okay. Lepas tu dia kata, kawan dia datang. Eh, kau kena bayar zakat lah, dia kata. Lepas tu dia kata, ya, kau kena bayar zakat. Okay, lepas tu dia telefon saya. Saya pun kata, tak kena. Pasal benda tu, harta zakat ni perlu ada haul. Perlu ada haul, eh. Kecuali benda tanaman. Zakat tanaman tu, ialah tak ada haul. Pasal dia dikira dengan hari kita menuai. Kan? Actually, kalau ikutkan sebenarnya, kita simpan setahun lebih jugalah. Kan ikut tempoh 3 bulan per bulan kita tuai, maka sebenarnya berdasar pada tempoh tuai. Tapi kalau dia kata zakat perniagaan, zakat apa tanaman ke, dapat perniagaan ke, zakat harta ke, zakat ternakan dan sebagainya, mesti ada haul setahun. Dan inilah hujah bagi orang menodak berkenaan dengan zakat pendapatan. Ha, okay, faham eh? Ha, jangan blur pula macam ustaz ni tak bagi aku bayar ke? Nak bayar lebih silakan. Allah Taala tak marah. Kan anda nak buat baik tak apa. Tapi kisah kakak tadi, dia happy tak nak bayar. Dia kata. Lepas tu dia kata, jadi saya kata dengan dia, eh tak payah bayar lah, saya kata. Kan benda tadi barang tu tak haul lagi. Oh, tak payah bayar lah. Alhamdulillah. Saya kata dengan dia, jangan cakap Alhamdulillah. Cakaplah Astagfirullahalazim, kan. Ish inna lillahi wa inna raji'un. Macam mana nak buat pahala ni? Ha, tu cakap macam tu, saya kata. Kan baik sikit. When you say to yourself, aku tak dapat buat pahala, actually, kena sedih. Pasal ada orang tak diberikan peluang. Maksud dia ada orang, ada ilmu, tapi tak ada siapa nak dengar dia cakap. So, siapa tak sampaikan. Ada orang, ada telinga, tapi tak dapat nak belajar. Pun apa, ada masalah juga. Jadi, setiap manusia ni kena faham, when Allah Ta'ala open peluang untuk dia buat kebaikan, dia kena happy. Bukan dia macam, alamak, kena bayar lah pula. Kan? Dia bukan macam tu, saya kata. Kalau tak ada bayar zakat sekali pun, bersedekah lah. Sekurang-kurangnya kita menampung apa zakat yang mungkin kita tak cukup bayar kena sebagainya, atau ada dosa-dosa yang kena kepada apa hukuman Allah Ta'ala nak kena pada kita, kita akan dilepaskan dari bala dengan sedekah. Ha, kan Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata, "Da'u mardakum bil Qur'ani was sadaqah." Maksudnya sembuhkan orang sakit dengan kamu ni dengan Quran dan sedekah. Bukan maksud Quran letak kat kepala dia. Maksud dia dengan apa, membaca Al-Quran. Mana juga turun rahmat dan sebagainya. Bukan ruqyah. Dia bukan ruqyah, bukan jampi. Maksud dia sembuhkan orang sakit kamu dengan Quran dan sedekah. Maksud dia bila kita nak supaya orang tu sembuh, sebelum kita berdoa, kita baca Quran dulu. Bukan saja surah apa saja kita nak. Selepas tu kita doa. Ataupun satu lagi, kita bersedekah dan kita doa. That's the way yang para ulama nyatakan. Mana meaning hadis tadi. Maksud dia dengan perbuatan kita tadi, mana bala akan terangkat daripada orang berkenaan, atau doa kita akan makbul dengan perbuatan berkenaan. So buatlah. Kan bersedekah lah banyak. Ni ada pula dia happy je. Tak payah kena bayar. Saya kata jangan. Ha, mana happy. Tapi yelah. Maksud dia, bila orang ramai ni kan, kita kata apa, meaning of ayat Quran dan sebagainya. Okay, apa patut kita faham daripada ayat tadi. So kadang-kadang ada orang tersilap lah. Dia tak faham pun. Tapi dia cakap, oh ni, kena ni. Ni wajib ni. Pasal bila Nabi SAW terangkan zakat apa dan sebagainya, harta zakat, Nabi yang terangkan. Itu actually limited pada Nabi punya penjelasan. Tak ada siapa boleh tambah atau kurangkan. Macam tadi tengah hari ada soal. Dia kata, ustaz, adakah hukum luka, kan luka, tampal plaster, adakah ataupun dia bengkak kaki balut dengan ya, apa, anduh dan sebagainya, adakah benda tu hukum macam khuf? Maksud dia kena ambil wuduk bersih dulu, lepas tu buat balut. Saya kata, mazhab mana? pasal dalam mengenai balutan luka dan sebagainya, ada hukum lain. Dia panggil apa, mashu al-jabirah, sapu di atas balutan luka dan sebagainya, itu ada hadis yang lain. Tapi lah pasal kes, ha, suka sangat kan? Saya kata Nabi ajar khuf untuk itu saja, untuk kes stokin yang kita pakai kaki tu, itu saja dan ikut itu saja. Jangan pergi gabungkan benda lain dengan dia. Nanti kan nak pakai bandage ni. Luka ni, ambil wuduk dulu, pakai berbalut. Lepas tu jadi masuk tanggal pula. Saya kata mengarut lah, saya kata. Itu untuk khuf lain, untuk orang sakit luka lain. Yeah? Jangan samakan. So, jadi penjelasan Al-Quran, Nabi adalah penjelasan sama. Lepas Nabi, para sahabat. Soalan kenapa para sahabat?
Sebab para sahabat Nabi SAW belajar Al-Quran, dan ini diceritakan oleh tabi'in yang belajar dengan mereka. Tabi'in yang belajar Quran dengan para sahabat, dia kata apa? Kami dahulu diajarkan oleh orang mengajarkan kami Quran, dan mereka mengatakan, mereka dahulu belajar dengan Rasulullah SAW 10 ayat, 10 ayat. Mana mereka akan belajar 10 ayat? Kita kalau tak nak cepat. Kita sekarang ni alhamdulillah tak sini tak ada syllabus untuk cepat habis. Kalau syllabus cepat habis, lupalah saya cakap laju. Kan? Lagi dia ni dengan saya cakap laju lagi masalah. Okey, 10 ayat. Diorang akan belajar ambil ilmu dari situ dan ambil amal yang ada dalam ayat berkenaan. Lepas dah complete, baru mereka pindah yang baru. Mereka akan tinggalkan ayat baru, mereka kecuali apa? Lepas dah faham amal, baru mereka pindah. So mereka belajar ilmu dan amal serentak. Itu sebab kenapa bila meaning Al-Quran Karim tak jumpa daripada Nabi, tengok pada para sahabat. Faham tak? Dan bila sahabat tak jumpa daripada sahabat, tengok tabi'in, anak murid mereka. Jadi contoh kenapa kita baca Quran, para ulama' merujuk dalam tafsir Al-Quran kepada Mujahid bin Jabr, kan, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, ataupun Tawb bin Kaisan Al-Yamani, yang mereka ni adalah anak murid kepada para sahabat. Ada anak murid Abdullah bin Zaid, ada anak murid Zaid bin Sabit, ada anak murid kepada Ibn Abbas, ada anak murid kepada Ibn Mas'ud. So mereka ni adalah orang yang belajar dengan Rasulullah. Anak murid mereka ni diiktimat dalam masalah ni. Faham? Jangan macam kata macam Mujahid ni siapa ustaz? Mungkin dia silap juga. Amin ni. Amin. Saya ajar balik. Dia kena balik pada basic balik, eh? Bukan suruh datang berkelas nak marah sebenarnya. Okey. Bukan nanti ustaz kata suruh datang, ni saya datang. Saya halau nanti. Baik. Mujahid. Jadi qala Mujahid, berkata Mujahid berkenaan ayat kita baca tadi. Mana ayat 8 sampai 10 ni? Alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa. Allah Ta'ala berfirman, adakah tidak engkau melihat kepada orang-orang yang dilarang daripada berbisik-bisik? Najwa ni bisikan. Bukan najwa nama perempuan. Najwa, okey, dengar ya. Dia actually, najwa ni maksud asal dia adalah bisikan. Berbisik-bisik. Berbisik, bercakap secara perlahan-lahan. Okey. Qala, berkata Mujahid, al-Yahud, yang dimaksudkan dihalang daripada berbisik-bisik adalah Yahudi. Wa kadha qala Muqatil bin Hayyan. Demikian dikatakan oleh Muqatil bin Hayyan. Wa zada, dan Muqatil bin Hayyan menambah, kana bainan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa bainal yahud, dan juga orang Yahudi, muwada'atan. Okey, dahulunya di antara Rasulullah SAW dengan nabi, di antara Nabi SAW dengan Yahudi ni ada muwada'ah, makna ada benda-benda yang apa, dia orang avoiding each other. Kanu, dahulunya orang Yahudi ni, idza marra bihim rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, kanu mereka dahulu, idza marra bihim, bila melintas dengan golongan Yahudi ni, the Jew, salah seorang rajulun, seorang lelaki, min ashabin nabi, bersahabat Nabi SAW, jalasu, bila nampak sahabat Nabi, mereka tu duduk, wayatana jauh bainahum, mereka sambil bisik-bisik. Kalau macam kita dah masuk kelas je, tiba-tiba orang semua lari setempat. Kau tahu tak? Tak tahu dia kau cakap apa, dia buat macam tu, perangai orang Yahudi buat macam tu. So dia Muslim, when dia datang lintas, sahabat Nabi lintas je, orang Yahudi akan duduk dan berbisik-bisik sama sendiri. So, orang tak dengar apa dia cakap. Hatta yazunnul mu'minu, sehingga menyangka orang beriman itu, annahum, bahawa orang-orang Yahudi tadi, yatana jauh nabi qatlihi, sedang berbisik-bisik untuk membunuh dia. Kita pun Allah tak cakap lah. Kalau kelas ni kan, kalau orang masuk, orang tu masuk, lepas tu nanti bisik-bisik. Tak cakap tayar, bisik pun. Gitu je. Orang yang datang masuk dia kata apa? Kenapa ada orang ni tak suka aku? Betul tak? Saya tak suka aku. Kan aku buat apa salah aku? Maksud dia benda tu tadi actually benda yang biasa, normal, tabi'in. So para sahabat Nabi SAW bila melintas dengan kumpulan Yahudi buat macam tu kan, dia macam, dia ni bisik-bisik nak bunuh aku ke? Okay? Au bima yakrahul mu'minu, ataupun dengan perkara yang mereka bisik-bisik tentang, dengan perkara yang tak disukai oleh mukmin tadi. Agaknya kutuk baju aku kot. Agaknya dia kata apa? Dia kata aku bodoh ke? Dia start thinking. Memang dia thinking. Fa idza ra'al mu'minu dzalika khasyahum. Fa idza ra'al mu'min, bila melihat seorang beriman, orang beriman sahabat Nabi ni, dzalika, perbuatan berkenaan, khasyahum, mereka takutkan kepada Yahudi tadi. Actually tanpa apa benda dia orang takut. Nak lintas jalan tadi takut. Nanti Yahudi tu pergi bisik-bisik kah? Apa dia buat? Fataraka tariquhu alaihim. Lalu dia tinggalkan jalan dia kepada mereka. Mereka tak lintas jalan tu. Even the road. Kau bayangkan macam tu kalau orang kata nak take over satu apa? Kedai kan, buat macam tu perangai. Satu kedai tu kita ambil. Ambil kawasan rumah. Kalau kita dapat jiran macam tu, kita menyampah. Kan kita lintas je jiran kita.
Mesti kita kata macam tak nak pindah-pindah terus lah. Ini masalah ni kan. Okay. So jadi benda berkenaan berlaku. Maka fanahahumun nabi sallallahu alaihi wasallam anin najwa. Maka Nabi SAW melarang mereka daripada berbisik-bisik. Maksudnya cakap biasalah kan. Kenapa nak tunjuk bisik-bisik? Macam menakut-nakutkan orang dengan perkara berkenaan kan. Terrorizing people dengan perbuatan tadi. Kita tak buat benda pun. Kan? Jadi dia saja. So Nabi larang mereka daripada buatan berkenaan. Falam yantahu. Tapi mereka tak berhenti. Wa'adu ilan najwa. Dan mereka kembali balik kepada berbisik-bisik. Perbuatan bisik-bisik tadi. Fa'anzalallah. Maka Allah Ta'ala pun turunkan ayat Quran. Alam tara ilal ladhina nuhu anin najwa. Tidakkah kau lihat Muhammad kepada orang-orang yang dilarang mereka daripada berbisik-bisik. Thumma ya'uduna lima nuhu an. Kemudian mereka kembali buat balik pada apa yang mereka dilarang daripada melakukannya. Maksudnya dia sengaja buat benda berkenaan. Jadi waqauluhu mana dan dikata nahu anhu wa yatanajawna bil ithmi wal udwan wa maksiati rasul, dan mereka berbisik-bisik okey bil ithmi dengan dosa wal udwan permusuhan wa maksiati rasul dan juga apa kemaksiatan dan kedaharkaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ai yatahaddatsuna fi ma bainahum bil ithm, mereka berbincang-bincang sama mereka berkenaan dengan apa di antara mereka dengan dosa. Sengaja nak menyakit-nyakitkan orang hati orang lain. Wahwa, dan ia adalah ma yakhtassu, apa yang apa khusus dengan mereka. Mana dosa lah sama mereka sendiri. Mana kau buat apa semalam? Oh aku semalam sikit. Dia berbisik tentang dosa yang mereka buat sama sendiri. Wal udwan, dan juga berbisik dengan apa? Permusuhan terhadap apa? Wahwa ma ta'allaqu bi ghairihim, kepada orang yang lain. Mana dengan diri mereka, mereka bisik tentang apa mereka dah buat. Lepas tu yang dengan orang lain pula dengan apa? Untuk musuhi orang lain. Sedangkan benda berkenaan tak perlukan kepada apa buat perkara sebut buruk kan. Dia kata wa minhu, dan daripada perkara berkenaan maksiatir rasul, keingkaran atau kependerhakaan kepada rasul, wa mukhalafatuhu, dan juga apa mengingkari atau menentang baginda SAW. Wa yasiruna alaiha wa tawasauna biha, mana mereka wa yusiruna ra tu ada sabdu, tambah sabdu, wa yusiruna alaiha, dan mereka berdegil berkeras di atasnya. Mana dah suruh jangan buat. Pasal benda tadi actually benda yang tak boleh. Kalau kita buat dia akan menyebabkan ialah makin renggang. Kalau kita boleh hidup dalam satu kampung kan, dalam kampung berkenaan buat macam tu. Contoh macam orang Jawa buat pada orang Bugis macam tu. Actually tak lama. Kan tak lamalah betul tu. Dan nanti tak boleh berkawan dah. Memang akan rosak. Mana hubungan di antara manusia akan rosak. Manusia ni kita kata kita kena jaga hati manusia lain. Itu Nabi SAW tidaklah orang kata apa, walaupun orang tu kafir sekalipun, Nabi SAW tidaklah orang kata sakitkan hati orang berkenaan. Datangkan dengan kata-kata yang buruk ke tak, tak ada. Nanti kita akan baca bawah ni macam mana Nabi SAW apa sekat Aisyah radhiyallahu anha daripada balas kata-kata yang buruk kepada orang yang maki baginda SAW. Jadi baginda nak balas boleh, itu hak. Kan kita kata dalam Islam ada kisos. Kan kisos mana balas balik pada apa yang orang buat pada kita. Itu Islam tu actually benda tu valid. Tetapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala suruh Nabi maafkan dan let go. Mana benda pasal ada yang terbaik. Maksudnya ini adalah terbaik supaya orang berkenaan lembut hati kepada Rasulullah SAW. Tapi itu yang lembut hati itu Allah Ta'ala secara direct. Itu Allah Ta'ala berikan kesan secara tak langsung sebenarnya. Bukan directly kerana itu tak. Pasal Allah Ta'ala suruh buat kerana Allah Ta'ala lah sebenarnya. Bukan kerana dapatkan pujian manusia, dapat medal ke. The most apa? The most polite person in the village. Kan? Oh ni manusia paling sopan ni dari kampung ni. Kan? Kira-kira zaman sekarang ni payah nak jumpa kan? Dan jumpa apa orang sopan. Semua mulut la ilaha illallah syarikalah kan. Pantang sikit kan. Semua FU lah ni lah sebagainya. Dia tengok pula level. Dia jenis apa cakap Inggeris ke cakap Melayu. Kalau yang Inggeris mencarut bahasa Inggeris. Kan payah sikit je mulut keluar mencarut. Kenapa tak tahu? Kan dia maki je kerja dia. Tu Nabi kata antara tanda kiamat ni, bahkan Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata tanda kiamat ada kaum yang apa dia punya ucapan salam dia, tahiyat dia, tahiyat jumpa orang je, kita kata kan laknat. Saya zaman kita lah. Zaman dulu tak, orang tak buat. Lempang dia orang kan cakap kita. Kan? Yang cakap macam tu, kena pukul dengan orang. Tapi zaman sekarang kan selalu biasa. Celaka kau, mati kau, sebagainya kan. Siap ada, saya ingat lu ada budak-budak lu mencarut. Dia mencarut sambil jumpa ni. Lama tak jumpa. Dia tak sebut lah, saya tak sebut. Kan, saya kena cikgu cili. Kek bersiul je. Nah, sekarang bersiul pun tak pandai. Tahu kenapa? Kakak cili. Dia yang cili api tu cili. Kan. Jadi ya, jadi pelik sikitlah kalau tuan-tuan kata macam tak reti carut, tak reti carut. Pasal apa kena cili? Dia cili tu. Tapi pelik je kakak-kakak saya mencarut juga. Dia tak bagi adik dia mencarut. Ada cerita dia.
Okey, tapi ialah benda-benda yang berlaku zaman dulu kan. Okay? Mungkin diorang stage hidup zaman diorang tu orang carut selomba. Lepas tu bila datang adik ni dia tak nak jadi macam tu, dia cakap kawallah. So kurang sikit keluar. Perkataan paling teruk mungkin syaitan kot. Syaitan tu orang kata tak teruk kan. Anak saudara saya lagi best. Apa? Balik bayar tu ke mencarut. Balik bayar. Balik bayar. So jadi dia kata, "Mak, Along sebut balik bayar." Maksud dia apa? Along ke sebut bukan sebut babi. Sebut balik bayar. Dia marah jadi. Kau ni sekian. Balik bayar. Dia cakap yang tu kan. Itu mencarut. Dia orang punya. Itu dah salah kontak lah. Sampai kadang kakak saya kelakar. Kakak saya tau. Dia ajar anak dia meja. Kan? Biu bu ke yuku buku. Kan? Kemudian sampailah. B-A-B-A B-I-B. Sejam. B-A-B-A B-I-B. Lepas tu anak dia kata. Mak dia kata asal tak cakap. Nanti mencarut. Dia kata, tak apa, mak tak marah. B-A-B-I-B. Tak jawab, tak cakap. Sampai kelakar juga lah. Lawak lah. Itu kadang-kadang ikut-ikut zaman. Itu sebab kenapa dia kata anak-anak ni adalah apa, fitrah atau fitrah. So kalau anak tu diajar oleh mak bapak dia, jangan salahkan orang lain. Memang kadang-kadang kawan-kawan, ya. Tapi persentaj besar dia sebenarnya mak bapak. Kalau mak bapak tunjukkan, macam mak tunjukkan, boleh lawan suami. So anak tu akan apa? Boleh lawan mak bapak. Tu banyak orang salah faham sebenarnya. Bila anak menderhaka, dia ada contoh. Dia bukan ni antara nama swasta ataupun mak di sendiri. Faham eh? Nama swasta dia juga. Ada budak-budak tu nak tengok ni, nama swasta dia tengok. Mak dia tunjuk nama swasta. Nama swasta. Alah, drama swasta. Drama swasta tu maksudnya drama yang dibuat oleh orang-orang independen, kemudian jual dekat televisyen. Kalau drama yang dibuat di sini oleh kerajaan Malaysia dipanggil drama finas. Itu itulah terbitan siapa. Dia panggil drama swasta. Maksudnya dia independent tu, dia orang buat filem. Jadi budak tu tengok, mak dia kata tak cakap apa pun, mak dia pula malas nak komen. Kena pula cerita romantik, takkan nak komen. Diam. Kan? Anak cakap sikit. Salam Allah. Kan? Maksud dia itu konsep dia. Pasal kadang-kadang manusia tak faham. Bila nanti lah, insya-Allah dalam kita menikah eh. Kita dah sampai peringkat nanti berkenaan hak isteri atas suami. Antara benda besar dia, kalau isteri tunjuk boleh lawan suami, dan anak akan tunjuk boleh lawan apa? Anak dapat idea apa? Mak dia pun boleh lawan, bapak dia lawan. Dua sekali. Dia takkan stop pada bapak je. Dia akan stop, mak yang lawan bapak tu pun kena. Itu banyak orang salah faham. Dia kata kenapa, mak duduk ni ajaran mana? Ajaran dia sebenarnya. Jadi kalau mak dia kata, mak tunjuk obedient, dia maksud dia akan nampak, ada kepatuhan. Maksud dia dalam kehidupan ni semua manusia merdeka, tetapi bila ada restriction dari Allah Ta'ala untuk satu perkara, dia kena tahan diri kamu. So jadi dia akan belajar situ. Kita tunjuk, sebenarnya budak ni canvas ni, pasal tu. B-A-B-I-B. Yang tu tak apa, balik bayar. Mak, Alung cakap balik bayar. Alung cakap apa? Balik bayar. Balik bayar. Maksud dia tak sebut perkataan tu. Dia sebut balik bayar. Dia marah adik dia. Kau ni balik bayar, dia kata adik-adik dia. Okay, tapi adik cakap lah, mak, Alung cakap balik bayar. Maksud kita, apa kita ajar, faham? Apa yang kita ajar. Ni budak tu memang canvas, okay? Kosong. So, jadi bila kita tahu, wayusiruna ala, okay. Maksud dia apa yang disebut eh? Maksud dia sampaikan Nabi SAW tak ajarkan benda berkenaan. Mana orang-orang yang kita kata buruk perangai ini actually bukan benda ajaran Islam. Okay, Islam tak ajar untuk kita buruk perangai. Okay, Islam beradab. Jadi beliau kata apa, dia Ibnu Katsir kata yusiruna alaiha wa tawasuna biha, wa tawasuna biha. Mereka berdegil. Nabi kata jangan buat benda berkenaan. Jangan berbisik-bisik. Jangan tunjuk bisik-bisik. Dia sengaja. Every time menitas orang Islam, dia berkumpul. Sambil pandang lah tu. Kan kita macam tu, orang akan rasa irritated kan. Rasa terganggu. So Nabi larang mereka, tapi mereka buat juga. Dan mereka apa? Galakkan sama lain. Kalau orang Islam lintas, buat macam tu. Jadi dia ajak. Jadi Allah Ta'ala pun kata, wa qawlu wa ta'ala firman kan, wa idza ja'uka, mereka datang pada engkau, hayyauka, mereka mengucapkan ucap selamat ka pada engkau, bima lam yuhayyika bihillah, dengan sesuatu yang tak pernah diucapkan kepada engkau oleh Allah Ta'ala. Jadi Aisyah radhiyallahu anha cerita, Aisyah berkata, dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah masuk menemui Rasulullah sallam Yahud. Golongan Yahudi. Faqalu, lalu mereka berkata, assalamu alaik ya Abul Qasim. Assalamu alaik
Ya Abul Qasim, maksud dia yang Allah Ta'ala ajarkan assalamu alaikum. Even diorang sendiri pun diajarkan shalom. Kerana the Jew himself, themselves is actually taught to say shalom, salam, salam. Bukannya sebut lain. Tapi bila jumpa Nabi SAW, dia sebut dengan assalamu alaikum. Assalamu alaikum ya Abul Qasim. Macam kita tengok, kalau kita tak faham, kita ni lah. Tapi orang Arab tahu apa maksud dia. Faqalat Aisyah tu, wa alaikumussalam. Dan ke atas engkau lah, actually sam tu adalah kematian atau kecelakaan. Okay. Tapi kalau satu riwayat, Aisyah tambah panjang lagi. Ha, dia ada panjang lagi. Bahkan Aisyah sebutnya tu, wa alaikumussalam wal laknah. Wal apa, kemudian laknah dan benda. Wahai anak-anak kera dan juga babi, ni sebutnya tu. Aisyah bantai habis. Sampai Nabi kata, ya Aisyah qad balagt. Mana ada Nabi sekat Aisyah. Okay. Jadi bila ini yang dalam riwayat ini datang dengan dikata waalaikumussalam kan, balas balik. Faqalat Aisyah berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi, ya Aisyah tu, wahai Aisyah, innallaha subhanahu taala la yuhibbul fuhsha wa tafahush. Subhanahu taala tak suka apa perbuatan apa keji dan membuat perkara keji. Mana benda keji dan perbuatan keji Allah tak suka. Jadi antara perkara keji adalah apa? Melafazkan kata-kata yang buruk pada orang lain. Jadi memang tak boleh. Aisyah pun jawab. Aisyah kata, Kultu ala tasma'uhum yakulun. Kau tak dengar ke mereka kata apa? Ala tasma'uhum yakulun. Kau tak dengar ke mereka berkata assalamu alaik, kecelakaan, kematian ke atas kau, sam, yang ke atas kau. Faqala salam, Rasulullah SAW sabda, awama sami'ti akulu wa alaikum. Adakah tidak engkau pula dengar awama, dan adakah ma sami'ti, engkau tak dengar, aku pun kata wa'alaikum, ke atas kamu. Actually dah cukup. Itu dah cukup dah. Tak perlu macam ini geram aku ni balik-balik, tak payah. Mana kalau ikut kita ni eksesif. Kan macam tadi Aisyah bantai sampai eksesif. Sampai Nabi kata qad balagtil, dah cukup dah. Dah melampau sangat dah, Nabi kata. Jadi bila Aisyah radhiyallahu anha kata, kau tak dengar kena cakap apa. Kan actually kalau kita ikutkan, Aisyah mempertahankan Rasulullah, tapi Rasulullah cakap jangan buat. Orang Ta'ala tak sukakan perbuatan keji dan apa benda keji dan juga perbuatan keji. Mana jangan buat. Okey, mana apa al-fuhsyu wa tafahush. Mana benda keji dan perbuatan keji Allah Ta'ala tak suka. So bila Aisyah bagi alasan, dia kata kau tak dengar cakap apa, Nabi kata engkau tak dengar aku jawab apa? Aku jawab dah. Jawapan aku dah cukup. Masa Nabi kata, maksud dia dah ni. Lalu Allah Ta'ala pun fa'anzalallahu, Allah Ta'ala pun turunkan wa idza ja'uka, dan bila mereka datang pada engkau, hayyauka, mereka ucap siapa atau ucapan selamat ka pada engkau, bima lam yuhayyika bihillah, dengan apa yang tak pernah Allah Ta'ala ucap kepada engkau. Wa fi riwayat sahih annaha qalat lahum. Okey, dan dalam satu riwayat yang sahih annaha, bahawa dia itu Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata alaikumussam wadzam wallaknah, ke atas engkau asam, kematian, azam, celaan dan juga laknat. Maksud dia yang saya katalah, tapi sambung, ada sambung lagi panjang, wahai anak-anak kera dan juga babi. Actually kan, itu dia sebut macam tu. Aisyah marah sangat ketika tu. Betul lah, siapa yang, macam Imam Syafi'i kata, manusturdiba falam yagdab fawahimar. Barang siapa diberikan oleh orang untuk jadi marah, tapi tak marah, dia keledai. Barang siapa yang orang buat bagi dia marah, dia tak marah, dia keledai. Actually tak logik, mana logik orang yang kita, gitu kan, dia tak marah macam, I'm happy. Mana boleh kan tu. Imam Syafi'i yang kata manis turdiba falam yaghdab fawhimar, barang siapa yang disuruh orang-orang bagi orang temper, kacau temper dia kan, dia patut dia marah kan, tapi tak marah. Maksudnya tak marah tadi, tak rasa nak marah langsung, fala fawhimar, maka dia keledai. Sebab keledai je yang kita segah dan sebagainya, baling batu oh kan. Kalau kuda melawan juga, actually binatang lain lawan, anjing lain, anjing melawan, seriously binatang-binatang lain melawan. Keledai je binatang yang kepek-kepek dia. Dia macam tu. Dia kalau binatang lain try segerah dia akan lawan balik. Anything, ular ke, kalau jengking ke, apa benda sekalipun. Ini lalat pun pandai. Kita gitu lagi dia datang kat kita kan. Macam camuk kan. Kita halau dia lagi, kita halau lagi dia datang. Lagi kita lembang lagi dia datang. Kan? Actually binatang-binatang lain dia. Kan? Tapi keledai tak. Maksud dia tadi macam ni, maksud dia kalau perasaan marah tu timbul, Itu tabii. Betul, tak ada salah. Tapi ketika mengeluarkan marah tadi, dia jaga. Marah itu tak apa. Tapi cara nak tunjuk marah tadi macam mana?
Macam Nabi SAW bukan tak marah. Nabi SAW pernah berlaku berkali-kali. Macam Umar bin Khattab anhu kan bila bawa lembaran daripada kitab-kitab orang terdahulu. Kan Nabi merah muka. Para sahabat tahu ni Nabi ni marah bila merah pada muka Nabi SAW. Dan dia orang tahu kan Nabi murung, Nabi tak apa tak suka nampak gelap. Bila nampak Nabi gembira, nampak cerah. Semua Nabi SAW punya attitude dan sebagainya nampak. Enggak nampak tak suka di muka wajah Nabi SAW macam tu nampak. Dia malu pun nampak. Macam bila kes ada wanita tanya macam mana kalau dah lepas mandi apa wajib macam nak buat. Apa nak buat apa macam nak bersihkan. Nabi sebutlah ambil kapas buat macam ni. Lepas tu diorang kata buat kapas buat macam mana? Dia nak detail. Lepas tu Nabi pun buatlah gitu-gitulah. Lepas tu saya last kali Aisyah datang, Aisyah panggil dia, Aisyah ajarkan. Dan nampak wajah Nabi mana malu tu nampak, semua nampak. So maksud dia marah tadi pun nampak, cuma apa? Cara sampaikan. Mana actually tabiinya manusia. Contoh macam suka makan, suka tidur, suka sekian. Tabii. Jangan kata macam orang ni ish suka tidur. Ini ada syaitan ni. Tak. Kan cara dia ada sifat nak gembira, nak happy, itu tak salah. Tapi cara salurkan. Tu kenapa dia kata macam bila ni dia kata nafsu kita atau diri jiwa kita ni ada nafsu, keinginan dan sebagainya, dia tidak menjadi dosa. Tu bila ada orang kata datang kata pada kita nafsu manusia tu adalah musuh utama dia. Seriously, Allah tak pernah sebut dalam Quran. Orang tak sebut dalam Quran, syaitan musuh yang nyata. Daripada kalangan isteri kamu, anak kamu, ada musuh untuk kamu. Tapi diri kamu musuh kamu sendiri. There's no such thing. Orang tak pernah kata kamu ni musuh dia. Kalau berdasar pada hadis yang tak sahih adalah, kita balik daripada Badar kecil kepada Badar besar. Mana Badar kecil, perang lawan musuh. Badar besar, lawan nafsu sendiri. There's no such thing. Tak ada dalam bahkan hadis tak sahih pun. Okay. Ini kaul yang datang dari Ihya Ulumuddin lah. Orang kita pakai benda tu lah. Nak katakan bahawa jihad ni tak ni lagi. Yang paling penting adalah duduk diam-diam dalam gua dan sebagainya. Betapa. Itu tak ada. Islam dan such thing. Tak kahwin ke tak ada. Tak diajarkan Islam. So, jadi secara tak langsung. Mana nafsu anda ada tak salah lagi. Itu yang Imam Syafi'i kata. Manistur diwa falam yagdaw fahuwa himar. Bukan maksudnya Imam Syafi'i suruh gempiaskan, tunjukkan marah tadi. Tak. Maksud dia apa? Tak ada rasa marah. Dia pelik lah. Kan orang tu buat benda kita kata macam Aisyah radhiyallahu anha marah tu logik. Cuma bila Aisyah melampau balas, dan Nabi kata qad balagti, kau dah melampau dah, cukup. Nabi kata betul. Yang Aisyah cuba defend diri dia dan kata kau tak dengar cakap apa. Nabi kata aku, kau tak dengar aku jawab apa. Kata Rasulullah, okey, faham eh? Dan dalam riwayat yang lain Nabi kata apa, wa anna Rasulullah qala, dan dalam hadis yang lain wa anna Rasulullah sallam qala, bahawa Rasulullah sallam bersabda innahu yustajabu lana fihi, sesungguhnya ia, mana ucapan tadi, yustajabu lana, dimakbulkan untuk kita pada orang berkenaan. Wala yustajabu lahum fina, dan tidak dimustajabkan untuk mereka pada kita. Mana anything diorang sebut untuk kita, tak kena. Anything kita sebut untuk mereka, kena. Nah, kita faham ya? Maksudnya benda tu yang tu. Jadi, wa'alaikum tu dah memadai. So, tu saya bimbang macam, dia maki kita. Ya kan? Bukan kerja kita lah, lelak lah. Okay? Macam orang kita kadang, yelah macam dulu, berkenaan dengan apa video-video menghina Rasulullah SAW. Seriously, dengar sini. Kita tak expecting orang bukan Islam praising Muhammad SAW. Itu kena faham. Mana jangan kita jangkakan. Pasal kalau zaman dahulu pun bapak saudara dia sendiri ejek dia, kan, maki dia depan orang ramai. Lepas tu kita expecting apa? Mak Saleh daripada Sweden, London dan Paris akan, oh Muhammad, we praise you. Seriously, kan? Janganlah terlampau cetek sangat akal. Bukan geram lah kami marah. Tak, kalau yang marah tadi soalan, anda sepatut belajar. Kan, bila orang tanya, Rasulullah siapa? Aku tanya ustaz. Kan, dia semangat tu, takbir, marah orang kan, marah orang maki Rasulullah. Memang kita kata tak boleh nafikan, orang akan buat benda berkenaan. Allah Ta'ala lebih tahu, bahkan dalam Rasulullah hidup tu lagi dahsyat. Tetapi, kita cara kita counter balik, kita terangkan yang betul. Ini bila tanya Rasulullah tak kenal. Selawat Syifa hafal. Sebab tibi kulub hafal. Kan nariah macam tu hafal. Tapi tak tanya Rasulullah siapa? Entah, tak tahu. Kau tanya ni. Tu yang kadang-kadang kita kata sebenarnya nak ajar anak kita kenal Rasulullah macam tu sebenarnya. Bila kita macam kita arahkan ni satu benda. Arahkan ni dah sebut. Jangan buat ni, Rasulullah tak benarkan. Dia sampai satu hari nanti dia akan cakap apa? Abah, Rasulullah ni siapa? Dan kita ada peluang nak ajar dia. Tapi kalau dia kata kita tak pernah buka peluang tadi, maksud dia kita, jangan buat, abah tak suka. Jangan buat, mak marah kan. Kan, itu kan cara dia. Tapi kadang-kadang orang takut suruh cakap Rasulullah larang tu sebab apa? Nanti anak tanya Rasulullah apa?
Kau tanya ustazah kau sekolah. Kan? Tu sebab kena buat persediaan. Kan kita kata Muhammadur Rasulullah, kita tak tahu sebab apa. Kenapa lawan tak tahu? Tak boleh. Kena belajar, wajib belajar. Ni kita wajib kita belajar mengetahui Muhammad Rasulullah supaya bila kita nak sampaikan balik kita tahu sebab apa. Ni kena tanya macam Muhammad Rasulullah lah. Kenapa? Jangan tanya banyak ah. Kan? Dia marah pula. Itu masalah salah eh. So Muslim is actually seorang Muslim adalah orang yang logik. Kan? Dia bila dipertahankan akidah dia dengan betul, bukannya dengan semangat semata-mata. Semangat tak memberi kesan apa-apa. Kan just semangat kan. Itu yang ramai pula ada orang tu. Contoh macam apa kes yang berkenaan nama Allah Taala digunakan kan. Ramai tu yang keluar. Bangun pagi jangan pagi. Lepas tu kan. Semayang tidak. Lepas tu isap okok. Kan saya happy lah kerana orang ramai suka datang untuk mempertahankan Rasulullah. Tangan dia isap okok. Yang dikeluarkan oleh Yahudi sama aje. Sama aje. Apa sal kan? Tu sebab kenapa when kita mempertahankan Islam, kita bukan pertahankan dengan semangat. Dengan ilmu, belajar. Tu wajib belajar kan? Bukannya kita terpengaruh dengan syaitan punya apa? Punya panggil was-was. Dan ni baru ni hari Ahad ke kena ganti ustaz dia, saya ganti kelas sekejap. So saya tahu benda nak bawa kelas. Jadi saya bawa berkenaan dengan tajuk syaitan. So was-was syaitan, was-was syaitan para ulama nyatakan ada tujuh arah. Antara tujuh arah berkenaan adalah di antaranya diajak kita daripada rajih kepada marjuh. Maksud dia rajih marjuh kan? Maksud dia ajak kita supaya buat benda yang tak patut, yang patut kita buat ditinggalkan, yang kurang patut ini kerjakan. Contoh datang belajar, kita jahil, datang belajar wajib. Tapi baca Quran, berzikir bagus. Sejak syaitan kata apa? Tak payah pergi belajar, tak apa, syurga tak nak luas kan. Biarlah orang naik syurga atas-atas, kau tak payah pergi yang bagus, kau dapat masuk pun jadi. Jadi zikir je duduk kat rumah. Dia tak belajar. Kan dia lock off diri dia, dia kunci. So last kali tak ada ilmu bertambah pada diri dia. So dan benda ni membawa kepada masalah pasal dia akan tak ada ilmu. Semangat marah orang tak apa kutuk Rasulullah. Tapi apa kerja anda buat? Macam Aisyah radhiyallahu anha kan, Aisyah lawan balik kan. Depan-depan tu. Kita sekarang ni apa patut kita buat sebenarnya? Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan, Nabi kata, "Kau tak dengar aku jawab apa?" Tu dah madai sebenarnya. Kita kata kena belajar, belajar dan tahu. Maksudnya Islam ni, ilmu ni adalah asas kunci sebenar bagi iman. Maksudnya iman ni bukan datang dengan apa kapsul kan. Jus tok guru. Minum anda, anak anda akan jadi mukmin. La ilaha illallah syarikalah. Kan? Logik-logiklah sikit, kan? Too much. Tak anak nakal dia bagi jus. Kan? Tengok anak dia bulat. Apa sahaja aku bulat? Aku punya jus tu manis sangat. Kan? Jangan gelak sungguh. Ini orang bukan buat lawak. Okay. Faham tak? Maksud dia benda ni tak ada. Kau nak baik anak kita baik dan sebagainya. Doa, bangun seperti akhir malam. Minta dengan betul. Waktu-waktu Nabi makbul kata makbul doa waktu sekian, waktu sekian. Kejarlah. Kenapa kita macam tapi kan saya tahu yang tu betul. Tapi kan rasanya kan kalau kita habis. Ya tu kes tu. Anak nakal pergi cari ajus tok guru. Kan? Bagi kes binda eh. Anak saya malas belajar. Ini saya ingat seorang tu jumpa. Anak saya malas belajar ustaz. Macam nak buat cucu-cucu? Saya pandang muka. Jadi saya tu kena telik lah. Saya kata cucu ni cucu sulung ke? Lama ke bongsu? Siapa bela? Atuk bela. Dia cerita. Betul nak pergi sekolah. Malam-malam dia main game eh. Kita cakap itu kan? Betul semua saya teka. Saya teka tu betul. Saya tak sebut satu-satu kan. Semua betul. Dah budak tu main game sampai pukul 4-5 pagi. You are hoping dia pergi sekolah ke? Lepas tu dia pening kepala. Macam mana nak buat ustaz? Nak bagi dia rajin belajar. Kita pandai kita kata masalah nenek. Nenek nak kena ni. Tak, actually dekat IJN ada tau. Ada seorang perempuan ni. Dia Indian. Tak Indian. Bukan Islam. Tahu apa? Dia jumpa Ustaz Khairul Anwar, jumpa Ustaz Zuhar kan. Ustaz dia kan. Bagi air, minta air jampi. Saya dia kata, kes dia apa? Anak dia tadi malas belajar. Serius saya cakap macam tu. Saya diam tau. Dia kata, Zuhar kata, bagilah. Memang sebenarnya dalam hadis Nabi SAW yang berlaku apa jampi-jampi air ni, orang yang dijampi keseluruhannya bukan Islam. Hadis yang orang kena patut ular, hadis orang yang sahabat tu doakan apa untuk sembuh daripada jadi gila, semua orang bukan Islam. Jadi mungkin Allah Ta'ala buka di situ, Allah Ta'ala. Tapi ini kali kedua dah. Masa saya jumpa tu kali kedua dah dia bagi air jampi. Dia bagi air jampi pada dia. Dia bagi air botol tu, dia bagi air tu pada ustaz tu suruh bacakan. Dia kata kami saya dah buat dah dengan apa dengan sami-sami tak jadi. Ni saya bagi ustaz. Masa dia tak buat sekali tu jadi.
ada seorang. Jadi kad sekarang ni dibuat untuk orang lain pula. Minta air jampi pada ustaz. Salah juga. Ha, itulah ustaz kena jampi lah air. Tak faham tak? Jadi tu kita kata mana nakal kita anak-anak kita. Dia ada sebab, ada sebab. Jangan terjejah pada hantu ke. Ha, ni tak bagus ni, ada hantu ni. Kan? Jangan macam tu. Ya. Yeah? Tengok dulu. Tu saya kata dia budak ni tak main game ke? Ha, saya kata tariklah game dari dia. Tapi ustaz kalau tarik nanti dia marah. Saya pandang muka. Kau nenek ke dia nenek kan? Soalan betul kan? Kau nenek ke dia nenek? Bila kita jadi adult, kita ni otak jadi dia orang dewasa untuk mengawal anak kita, bukan kita dikawal mereka. Jadi kita anak nak kahwin dengan orang yang tak senonoh pun, tapi kalau tak bagi kahwin nanti kan dia marah. La ilaha illallah la syarika lah. Kan anda adalah pengatur untuk mereka. Aturkanlah. Kan itu nama dia adab. Kalau saya bapak saya tak hantar belajar agama, saya tak belajar agama. Seriously. Saya kan saya cerita kan, saya belajar agama ni bapak saya hantar. Ada cerita kan? Bila ustazah dia tanya kat sekolah, dia kata apa? Kenapa datang? Ni peralihan. Lepas tingkatan 3, SRT. Bukan PMR, SRT. Okay, saya SRT punya ni. SRT. Orang awal tua daripada saya, LCE. Ni saya tak tua sangat. SRT. Nah. Lepas SRT, saya lulus sebenarnya. Saya dapat 12 aggregate. Kan? Tapi cerita dia, saya tak reti balik daripada Pudu Raya nak pergi Lebuh Ampang, saya tak reti. Tu je sebab dia. Kalau letak saya dalam bas, cokek, saya boleh patah balik rumah. Tapi kalau letak daripada Pudu Raya tu, saya blur. Tak tahu nak balik macam mana. Yang sebab itu, saya tak keluar. Sebab dulu sebenarnya kecil, dia pernah sesat. Daripada jalan pertengahan Tasik Tiwangsa tu, saya jalan kaki sampai Taman Bunga Raya. Sebab apa? Bas tinggal bas. Jalan kaki je tak. Lepas tu balik rumah kena rotan. Kena sebat dengan ni. Pasal apa pakcik bas cari tak jumpa. Saya pula dia pakcik bas patah balik. Tapi saya dah keluar lah. Saya tengok bas tak ada. Saya jalan kaki sampai rumah. Jalan kaki sampai rumah ingatkan bapak nak puji. Nak naik bas biasa pun tak reti waktu tu. Rupanya dia siap kata getah paik. Sebatnya kan. Dia orang tu Melayu kita ni pelik. Anak dia balik macam Mak Saleh. Oh my son bla bla bla. Kan kam. Dia kata kan. Kan ya tahu Melayu kita. Apa kau hilang tu kena rotan pula. Kan? Jadi memang saya tak reti. Jadi bapak saya hantar ke Perak tu. Saya pergi belajar tu. Sebenarnya purely bapak saya hantar. Kalau saya reti balik macam budak-budak lain. Balik dah. Yang tukar racun bersepah. Dia kata, kau dapat SRP RM1? Oh, RM12. Balik je, kau belajar sini buat apa? Dia kata. Saya macam, ya benar, budak senior-senior ni. Tak senonohnya perangai kan? Jadi dia kata, pergi balik. Dia kata, ada budak tu. Dia actually datang masuk sekolah tu. Bahagian Arabic punya lesson kan? Dia sanawi. Mana peralihan 1, 2, 3, 4. So, budak tu masuk. Kes apa tau? Dia ada kebarangkalian tak lulus masuk tingkatan 4. Tiba-tiba kan? Dia kata apa? Saya tengok dia packing barang. First day dia masuk asrama tu dengan saya. Lepas tu second day saya nampak dia buku packing barang. Saya kata, asal balik? Aku dapat masuk dekat tempat. Dia pula. Dia buat tengok dekat tempat, dia pula. Dia bukan. Dia sekolah biasa. Dia takut tak ada lewat. Dia lari sebab boleh dapat masuk dekat tempat. Yang lain-lain tu masuk kelas tu, waktu peralihan, ustaz tanya, kenapa datang? Ada banyak sini. Saya antara yang muda. Yang lain semua yang budak STP, budak apa diploma, ada seorang pakcik tua umur 50 tahun pun ada. Kenapa datang? Seorang tu, saya nak tahu agama apa ilmu agama Islam bla bla bla. Seorang tu nak jadi ustaz, ini jadi ustazah. Sampai saya, kenapa datang? Bapak saya hantar. Dia macam, dia mana budak ni? Bapak saya hantar. Tapi tak ada niat nak belajar agama. Kecil-kecil lu ada. Kecil-kecil lu ada dapat waktu lepas apa UPSR apa UPSR kecil kan sekolah rendah kan. Ada rasa tapi tak masuk. Jadi lepas tu tak nak lah. Tapi bila tak nak jadi bapak hantar dengar tak dengar dan taat jelah. Nak cakap macam mana? Jadi Allah Taala jadikan kalau dia kata saya ikut saya tak ada minta nak mengajar belajar. Saya lepak kat belakang rumah lah gayam. Tak serius. Tapi mana dia ni rock? Suara telang buat nyamuk. Tak seriously. Tak macam maksud dia benda ni kita kata tu sebab kenapa kita ada di adult mak bapak dia jadi mak bapak supaya dia atur anak dia. Faham tak? Nama pun wali. Menjaga guardian. Tu sebab kenapa kita kata benda tadi kena ikut. Faham tak? Ikut saya, saya kata lah ikut saya tak pergi. Ikut saya. Tapi oleh kerana apa? Ikut bapak saya dan saya pergi. Faham? Jadi konsep dia tu sebab kenapa yang kadang-kadang jangan salahkan sangat mana environment kita sendiri. Kita boleh kawal lah. Apa yang boleh kawal? Bukan jangan salahkan dengan benda lain. Kan? Yang nak letakkan salah macam-macam boleh salahkan. Kan? Tapi jelas dia kata orang tak jadikan aturan dia tak masuk sekolah agama kat Malaysia.
masuk sekolah, masuk sekolah agama pun tak ni, lewat. Lepas tu kemudian masuk SPM ambil sendiri. Kemudian pergi belajar. Belajar pun tak ikut silibus biasa. Umur dia belajar tu saya umur 22 sebenarnya. Ketika saya belajar bahasa Arab. Saya start belajar bahasa Arab umur saya 16 tahun. Bukannya budak-budak muda daripada sekolah rendah. Tak. Kemudian dia tahu memang awam dia. Dah tua lah. Kemudian 16 tahun baru start belajar. Kemudian bila sampai apa, sampai dekat pergi Tanah Arab, pergi Sudan umur 22. Mana budak-budak lain saya tengok Datuk dah nak habis belajar universiti dah. Kita baru masuk. Kalau saya ikutkanlah idea atau tradisi orang Malaysia kita yang kata apa? Oh, you are late already. Tak belajar agama saya. Balik-balik sampai-sampai kat Sudan orang cakap saya tak faham. Orang cakap, kita kat Malaysia ni cik, dapat markah tinggi dan kelas nombor 1. Kenapa tak tahu? Kan? Pasal mungkin saya terpandai di antara orang yang tak pandai. Okey, tak pandai, saya paling pandai. Tapi cerita ni sampai sana orang Arab cakap, terdiam saya. Saya kata apa tahu? First week saya sampai ke Sudan, saya kata, "Ish, aku salah pilih bidang," saya. Serius saya cakap yang tu. Tapi tak apalah, duduk juga. Tunggulah. Tunggulah Allah Taala beri hidayah. Tapi tak adalah duduklah asrama tidur. Kan pergi kelas jugalah. Kan kalau masuk kosong hafal Quran. Kan duduk kat masjid sampai kan dapat kawan dengan orang Cameroon. Orang Cameroon telah ajak jalan-jalan, start bahasa Arab. Mula kita train. Mana tu Allah aturkan untuk kita. Tapi bergerak, bukan duduk diam kan. Ya Allah, aku nak hidayah. Lepas tu duduk kat rumah. Buka YouTube. Kadang-kadang ceramah. Kalau ustaz lawak, ustaz tak lawak, tutup balik. Masalah itu kita faham, kita kata macam aturan-aturan sebenarnya kita, mak bapak tu adalah pengatur. Bukannya kita kata dia kena ikut sangat. Betul kebebasan anda beri pada anak anda, tapi bukan keseluruhan. Pasal anda mengaturkan mereka supaya jangan jadi silap. Pilih apa yang tak sepatut dipilih. Faham? Yang salahkan hantu, setan dan sebagainya. Baik. Warawa Ibnu Jarir. Datang mereka Ibnu Jarir, Ibnu Jarir At-Tabari ya. An Anas bin Malik, Ibnu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama huwa jalisun ma ashabihi. Sedang mana baginda? Bainama sedang mana? Huwa baginda jalisun, duduk. Ma ashabihi bersama sahabat-sahabat baginda, id tiba-tiba ata alaihi yahudiyun. Datang kepada mereka Yahudiyun, seorang Yahudi. Fasallama alaihim. Lalu Yahudi tadi beri salam ke atas mereka. Faraddu alaihi. Lalu mereka jawab balik salam Yahudi berkenaan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu bersabda Nabi SAW, Hal tadruna madha qala? Kamu tahu tak dia cakap apa? Maksudnya dia, Nabi dengar betul apa yang dia orang cakap. Para sahabat kurang dengar sikit, dia kata. Jadi, Qalu, salama ya Rasulullah. Dia ucap salam ya Rasulullah. Mana dia orang ingat dia cakap salam? Jadi para sahabat jawab dengan baik. Qala baginda bersabda, bal qala, bahkan dia berkata, samun alaikum. Mana kecelakaan atau kematian kat atas kamu. Ai, tasamuna dinakum, mana kamu tasamuna dinakum, kamu apa binasa ataupun inilah dengan agama-agama kamu sekali. Masa dia cakap macam tu. Qala Rasulullah, radduhu. Nabi berkata kepada mereka, jawab balik. Ulang balik. Okey. Faradduhu alaihi. Lalu orang pun jawab balik ke atas orang berkenaan dengan apa yang sepatutnya jawapan dia. Faqala Nabiullah. Lalu berkata Nabi Allah, itu Rasulullah SAW, akul tasamun alaikum. Adakah kau cakap tadi samun alaikum? Bukan salamun alaikum. Samun alaikum. Qala na'am. Lelaki Yahudi tu kata, ya. Okey. Faqala Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, idza sallama alaikum ahadun min ahlil kitab. Bila mengucapkan salam ke atas kamu sesiapa di kalangan ahli kitab, faqulu, maka sebutlah alai wa alaika. Alaika. Ai alaika ma qulta, ke atas engkau apa yang kau katakan. Ini ada saya dengar ada ustaz yang kata apa, tak mengapa kita bagi salam mulakan. Mulakan tak boleh sebenarnya. To begin, mana kalau untuk ucapkan ucapan Islam ini, ucapan kebaikan ini, mana kalau kita kata dalam itu selamat pagi, it's actually not the wording yang kita nak. Wording yang dimasukkan ni adalah wording Islam, lafaz assalamualaikum baginya, ucapan tahiyat yang diajarkan Allah Taala kepada Adam alaihissalam melalui perbualan dengan para malaikat tu, itu hanya layak diucapkan kepada muslim saja. Mula-mula untuk repeat balik pada orang berkenaan, kalau dia kata baik pada kita dan dapat baik pada dia sebenarnya.
Tapi kalau kata ikut asalnya, itu adalah hadis Nabi-Nabi yang lain. Hadis yang lain Nabi kata, la tabla'un nasara bis salam, yang akan mudahkan kepada orang Nasrani dengan memberi salam. Maksud kalau dia cakap, dan kamu jawab. Tapi kalau dia tak mulakan, kamu jangan mulakan. Yang kamu mulakan dahulu. Ada orang kata, tak apa. Tapi hadis Nabi kena pegang lah. Pasal Nabi kata tak boleh mulakan, pasal dalam perkara ni kita kata ada perkara-perkara tentu yang kita kata aturan. Pasal ini hak Muslim ke atas Muslim. Ini adalah hak Muslim. Pasal Muslim ke atas Muslim. Bila dia bagi salam, kita wajib jawab. Bukannya sunat. Wajib. Wajib. So atas dasar benda ni, kita kata penggalakan untuk salam ni, ucap macam orang kata sebut, fa'idha huyyitum bitahiyyatin. Bila kamu diucapkan salam dengan salam, dengan satu ucapan salam, fahayyu, maka ucapkan balik. Maksudnya ucap salam balik, bi ahsana minha, dengan yang lebih baik daripadanya, aw rudduha, atau kembalikan balik. Dan ini concern kepada Muslim dahulu. Mana-mana ada pun non-Muslim, balik hadis ini. Ini dipanggil penjelasan detail. Bila Nabi kata dengan dia, dia kata, aku jawab, assalamualaikum, aku cakap assalamualaikum. Nabi pun kata bagi arahan kepada para sahabat, idza sallama alaikum ahadun min ahli kitab, bila mengucapkan salam ke atas kamu seseorang di kalangan ahli kitab, faqulu alaik, maka cakaplah alaik, mana ke atas kamu juga. Itu maksud dia alaika ma qulta, ke atas engkau apa yang kau katakan. Maka kalau kau katakan baik, baiklah. Kau kata buruk, buruklah. Maksud dia wa aslu hadis Anas mukhrajun fi sahih, dan asal hadis Anas bin Malik ni dikeluarkan dalam kitab sahih. Wa hadzal hadis fi sahih an Aisyata binahwihi, dan hadis ni dalam kitab sahih, kitab yang sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha, dengan yang seumpama dengannya, ada lafaz yang sama yang mengajarkan cara untuk kita menjawab salam kepada orang yang bukan Islam yang ucapkan salam. Manusia dia concerning pada apa yang berlaku pada Rasulullah SAW lah. Mereka datang jumpa Rasulullah, ucap salam, ucapkan tahiyat, apa, ucapan penghargaan, ucapan sapaan panggil, dengan ucapan yang tak pernah Allah Ta'ala ajarkan. Dan mereka belajar dan mereka gunakan bentuk yang satu lagi. Maka Allah Ta'ala berikan pada Rasulullah SAW arahan supaya jawab balik dengan keadaan, dan Nabi arah pada kita supaya jawab macam tu juga. Serta jawab dengan penuh. Yang kita kata macam, ish, kita tak adil pula. Tak, bukan. Ini agama. Ini adalah agama. Kita kata Rasulullah SAW ni, baginda adalah orang paling lembut, paling berakhlak. Tak pernah dia sakiti orang. So, tapi bila dia letakkan satu garis panduan, dan kita kena ikut. Tak boleh kita kata macam, tapi, ya, betul lah Rasulullah cakap ni. Tapi kan, kalau kita buat macam tu, bila non-Muslim ni akan jadi Islam? Pandang muka dia. Bukan macam tu cara dia. Kan, ada cara lain. Kan, masalah ucapan salam tadi, kita kata, yang ini tak boleh. Dia adalah Islam. Ni kita kena faham, ya. Konteks hubungan kita dengan non-Muslim, okay. Dia lapar, dia sakit, dia nak melancong, dia tak ada duit, nak pergi bedah perut dan sebagainya. Anything concerning kebajikan, kebiasaan, bagi. Dia minta bagi, tak ada masalah. Islam tak pernah sekat. Ini kita dengan baik baca ayat surah apa? Surah Mumtahanah nanti berkenaan dengan beliau tanya tekan. La yanhaakumullahu anil ladzina yuqatilukum fid-din. Allah Ta'ala tak menyekat kamu daripada orang yang tak pernah memerangi kamu dalam agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tak pernah halau kamu daripada tempat tinggal kamu. Tak halang apa? Tak halang kamu antabarruhum, bahawa untuk kamu membuat baik pada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan kamu berlaku adil pada mereka. Tak ada masalah. Tapi ini lah maksud dia macam ni. Ini kadang-kadang ada kena pada non-Muslim yang baru yang masuk Islam. Saya ingat dulu macam ni, ada orang tanya saya. Dia kata macam ni pasal, saya cerita dulu ke sini ke kelas lain. Kes apa, ada seorang akak ni, di keluarga dia Kristian. Abang ni Muslim lah. So akak ni masuk Islam dah lah. Tapi mak mentua kepada abang yang Muslim ni, dia ada perangai. Tahu perangai dia apa? Dia nak sambut Christmas mesti dekat rumah anak dia yang masuk Islam ni. Tak tahu kenapa mesti dekat situ. Mesti nak macam tu. So jadi sekarang ni bila timbul tajuk, dilema lah. Dilema bagi keluarga ni. Nak tolak, mak kan Islam suruh buat baik dan sebagainya. Tapi kalau tak tolak kan masalah, pasal benda jadi tradition pada anak-anak dia. Kan anak-anak diajarkan Christmas kan. So jadi macam nak buat? Sudah tanya saya. So dia orang adik ni ramai ni kata, "Macam mana ustaz?" Saya kata tak boleh. Betul ke, tapi ustaz kan kesian nanti mak dia mentua dia macam kita jauhkan. Sini ah. Saya kata dengan dia, "Abang, abang cakap dengan mak mentua abang, menakat duduk sekali dengar cakap ini. Mak lapar kami makan. Mak sakit kami bagi hantar hospital. Mak nak melancong kami bagi duit. Mak nak bedah perut kami belanja. Kami tanggung semua sekali. Satu benda ni kami tak terima. Anything else mak nak duit kami ambil. Bagi. Mak nak jalan-jalan kami temankan. Mak sunyi kami temankan, tak ada hal. Tapi mak nak ajak kami untuk beraikan pada berkenaan, tidak sekali-kali. Lain tak apa. You can apa? Compromise, berkenaan dengan benda bukan keagamaan. Tak banyak, tak ada masalah. Kan ajarkan macam tu, saya kata. Lafazkan.
cakap dengan dia. Then, alhamdulillah orang dia cakap itu, jadi maksud dia tak ni apa, tak terikat dalam. Maksud dia kena lafazkan benda berkenaan. Maksud dia lafazkan. Mana cakap mak, mak nak duit pergi belancung, saya bagi. Mak nak apa? Saya sekian. Tapi satu benda saya tak boleh terima. Nah, ini je. Time lain mak nak menggurau-gurau cucu, gurau tak ada hal. Tapi berkaitan dengan tajuk akidah, mana benda yang tidak ada kaitan ketuhanan, mana ada kaitan ketuhanan yang mak percaya, saya tak boleh terima benda tu. Untuk mak ajar pada anak-anak saya. Itu je. Lain tak apa mak. Mak lapar. Mak nak kek besar, saya belikan kek besar. Mak apa nak kereta, saya bayarkan kereta mak. Cakap itu kalau duit banyak sangatlah, seriously. Dan kebetulan memang orang yang saya cakap ni duit banyak. Jadi kita kata secara tak langsung lafazkan benda tu. Anything else nak silakan. Tapi apa? Akidah tidak. Akidah tidak. Lain tolonglah, Islam tak sekat. Kan dia sakit perut ke hantar ke hospital. Dia accident angkat masuk kereta. Berdarah-darah kereta kita pun. Buat. Islam tak sekat. Jangan masuk bonet lah. Kurang ajar. Buka bonet kan. Kan takut saya kereta baru kan. Dia buka bonet campak dalam bonet. Duduk dalam dia. Kita bawa pergi bonet hospital. Itu kurang ajar nama dia. Janganlah buat macam tu. Kan? Dia manusia. Itu bentuk dia bukan Islam. So layanan manusia tu bagi. Okay, tapi bila berkaitan akidah, then stop. Pasal nonsense, benda nonsense tu sahaja. Kan mana dia apa, Santa Claus tu datang bumbung campak. Seriously tipu. Kan takkanlah ajar anak-anak kita tipu, dongeng. Yang peliknya ada cuti untuk hari dongeng. You are actually, faham tak? You are actually, bila cuti hari berkenaan, cuti untuk hari dongeng. Tahu hari dongeng kan? Tak ada sebarang asas. Nak kata dalam Bible tak ada. Dalam Taurat tak ada, dalam Injil tak ada. Pelik betul kan? Benda dongeng pun dia dah ikan. Wah, tak tahulah. Jadi jaga-jaga bab ni. Faham eh? Okey. Wa qauluhu, datang firman lepas tu. Wa yaquluna fi anfusihim, dan mereka berkata dalam diri mereka sambil mereka kutuk Nabi tu kan. Tapi mereka cakap dalam hati mereka, laula yu'adzibunallahu ma yaqul. Okey. Mana kalaulah tidak kan, kalau kita tak buat macam ni, yu'adzibunallahu min aku, pasti Allah akan hukum kita dengan apa yang kita cakap. Maksud dia apa? Ai yaf'aluna hadza. Mereka buat macam ni. Maksud dia mereka maki, tapi maki dengan apa? Sikit sopan. Dia tak kata sam laknah, dia kata. Laknah alaik, dia tak cakap macam tu. Dia kata apa? Assalamu alaik. Dia bunyi macam assalam, tapi bukan salam, tapi sam. Maksud dia kalau tak buat macam ni, mana dia pasal Allah Taala siksa kita, hukum kita. Sebab kita apa, menzahirkan keburukan kan, perangai tak elok. Jadi kalau macam ni orang tu pun tak perasan, kita lepas maksud dia. Yaqul yaf'aluna hadha wa yaquluna ma yuharrifuna min al-kalimi wa ihamis salam. Mana itu, dan mereka mengatakan apa yang mereka ubahkan. Mereka selewengkan daripada kata-kata, dan mereka bayangkan, mereka samar-samarkan kepada orang yang mendengar, ia adalah salam. Ia adalah ucapan salam kan. Assalamualaikum macam tu. Kan orang dengar macam salam. Itu Nabi kata yang pasal. Kamu dengar tak jawab apa? Kamu dengar dia kata apa? So meaning that bila benda tersebut, mereka buat benda ni dengan bukannya maki direct. Maki secara sembunyi-sembunyi. Maki saja sembunyi-sembunyi. Wa innama huwa syatmun fi batin. Dan ia adalah celaan pada dalamannya. Zahirnya nampak bunyi macam sedap, tapi ia sebenarnya pada batin ni, pada dalamannya adalah celaan. Wa ma hadza yaquluna fi anfusihim. Dan dengan demikian, walaupun demikian, hadza demikian eh, yaquluna fi anfusihim, mereka berkata dalam diri mereka, laukana hadza nabiyan, kalau dia ni nabi, la'adzabanallahu ma naqulu lahu fil batin. Nescaya Allah akan azab kita dengan apa yang kita katakan kepadanya dalam batin. Kalau dah betul kan, dia nabi, kita maki dia tengok apa jadi. Macam itulah. Tapi kena ingat, Bani Israel ni bukan setakat itu. Musa kena. Musa alaihi salam disakiti oleh mereka dahsyat. Sampai orang kata Musa ini sekian ke, ini ke itu. Sedangkan Musa tu nabi yang Allah Taala utuskan dengan mukjizatnya nyata depan mata mereka. Pun mereka boleh maki, ini kan yang bunuh pun ramai. Yang bunuh pun mereka banyak bunuh. Mereka tak puas hati dengan para anbiya tu punya hukum, dia bunuh. Ya, ini bukan ini sejarah fakta. Even dalam Bible sendiri pun bila dia Jew saying that apa, kami bunuh Isa. Kan Isa kan, Isa alaihi salam kan bercakap ketika dalam buaian. Tapi Isa AS cuba dibunuh oleh siapa? Bukan Rom. Rom tu sebagai penguasa tempatan. Tapi orang-orang Yahudi sendiri. Mereka boleh nak cabar tengok. Kalau betul Nabi, kita takkan selamat. Kalau kita dapat bunuh dia, kita happy. Macam itulah. Dia try so hard. Dia digunakan. Kenapa? Li'anna Allah ya'lamu ma nusirruhu.
Pasal dia dia lafazkan macam tu, tapi dia tengok, kalau kita ni Allah Taala akan azab kita. So tengok macam apa jadi. Kalau dia nabi, dia akan ada penjelasan. Dia datang menjelaskan Allah Taala. Mana kerana apa? Li anallahu ya'lamu ma nusirruhu. Kerana Allah Taala tahu apa yang kita sembunyikan. Falau kana hadha nabiyyan haqqan. Jika sekiranya dia ni adalah nabi benar-benar haqqan benar-benar, la ausyaka an yu'ajilana Allah bil uqubati fid dunya. Nescaya akan segera akan hampir-hampir yu'ajilana Allah menyegerakan Allah Taala kepada kita bil uqubati dengan hukuman fid dunya di dunia. Kalau betul dia nabi dan kita akan kena hukuman. Maksudnya dia kalau betul lah pasal kita sorok kan, dia tak perasan dia kata. Okey, jadi dia kata itu. Faqala Allah Taala, Allah Taala pun berkata berfirman, hasbuhum jahannam. Memadai untuk mereka ni apa? Neraka jahannam. Di mana hari akhirat nanti? Ai jahannamu kifayatuhum fil daril akhirah. Jahannamu, jahannam kifayatuhum memadai bagi mereka fil daril akhirah. Maksudnya Allah Taala dah kan bagi pada mereka apa yang nak mereka nak tanya, tak test betul ke tidak, tapi bukan kat dunia. Sebenarnya Allah Taala bagi untuk hari akhirat. Pasal siksaan dunia ni sebenarnya sementara. Sebenarnya sikit sangat. Sebab kenapa yang kita salah faham? Bila orang tu langgar ke, cik, dia orang tu tak dengar cakap kita, kita baca Yasin, lepas tu dia kembung perut, dia mati. Tak serius dengar sini. Siksaan dunia ni sementara sahaja. Kalau manusia diusir Allah Taala di dunia, dia tidak akan diusir akhirat. Itu cili benda paling-paling-paling menguntungkan. Paling-paling-paling menguntungkan sebenarnya. Pasal dunia ni sementara. Kita dapat mana-mana lepas kan, kita dapat, kita nak buat benda sekian, dapat benda berkenaan. Tapi lepas satu masa kita akan jemu. Lepas satu masa kita akan jemu. Lepas satu masa kita akan apa? Nak yang lain. Kan? Beli dah jam baru kan? Beli jam baru cantik-cantik. Lepas tu rasa macam lama sikit macam ke ada orang yang saya tak jumpa lagi manusia yang apa, daripada dapat tu dah puas hati, nothing more. Tak nak apa dah. Mana ada? Kan? Beli kereta baru, kemudian keluar kereta lagi baru, mula mata macam kan? Tak pernah, manusia tak pernah berhenti. Dan sebab itu kita ada dunia sementara saja. So kalau kata-kata anda janjikan apa kebaikan akhirat, it's actually more, apa kita lebih bagus daripada apa yang sebagainya dapat di dunia ini. Khairun, lebih baik lagi. Yeah? Tapi yang dia kata, kalau dia kata orang janjikan untuk kita siksaan akhirat, then it's actually worse daripada apa yang kita kena kat dunia. Worse, lebih teruk daripada apa yang kat dunia ni. So dengan itu Allah Taala berikan janji untuk mereka, hasbuhum jahannam yaslaunaha, yang mereka akan masuk ke dalamnya. Yeah? Fabi'sal masir, maka itulah seburuk-buruk tempat kembali. Rawal Imam Ahmad, telah meriwayatkan Imam Ahmad, an Abdullah ibn Amr, daripada Abdullah bin Amr, annal yahuda bahawa orang golongan Yahudi, kanu yakuluna, mereka dahulu mengatakan li Rasulillah SAW, kepada Rasulullah SAW, samun alaikum, kecelakaan, kematian ke atas kamu. Thumma yakuluna fi anfusihim, kerana mereka kata dalam diri mereka, laula yu'adzibunallahu ma naqul. Ha, kalau tidak, kalau betul di nabi, kenapa tidak Allah Taala azab kita dengan apa yang kita katakan? If we, he is a prophet, how can we are not being kan being punished, dia kata. Kalau kan sebenarnya kita tahu kan, Ibrahim dicampak dalam api lagi kan, kan nabi, nak para anbiya dikatakan gila bersepah-sepah kan. Kalau dengan yang kufur ni, yang ingkar ni, Allah Taala tak akan hukum direct macam tu. Dia Allah Taala bagi tempoh dan tangguh penangguhan. Dia itulah kata, kalau manusia ni lawan dia para anbiya terus mati, dan siapa yang akan lawan? Tak adalah ujian. Ujiannya adalah bila benda tu ghaib. Tu yang orang kata in apa dia sebut dalam Quran surah Al-Mulk, innal ladzina khashawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ini orang yang takutkan Tuhan mereka dengan keadaan ghaib. Bukan sebab nampak. Kalau nampak, essentially there's no mystery anymore. Tak ada benda dah. There's no, tak ada trial. Bahkan yang menjadikan kita ni, kata kita terang itu, kata kita manusia ni lagi tinggi dia malaikat. Dengan apa? Okay. Para ulama kata, dia bahaskan tajuk ni, dia kata apa? Bila diorang tunjukkan pada berkenaan dengan kisah ketika mana Isra dan Mi'raj. Bila mana Rasulullah SAW dibenarkan untuk naik sampai ke atas, Jibril kena tunggu, bila apa, Buraq pun tunggu. Buraq tu sebagai kita panggil apa, mewakili semua binatang yang ada nafsu, tak ada akal. Yang Jibril mewakili yang ada akal, tak ada nafsu. Yang Muhammad SAW mewakili ada nafsu, ada akal. Jadi bila berkenaan tadi, gini eh, bila manusia ni tadi dalam keadaan yang kita kata sekarang ni, macam para malaikat, para malaikat nampak apa yang Allah Taala janjikan. Setiap hari turun dan naik dan sebagainya, bahkan siksaan neraka dan syurga. Dan kenapa apa siksaan neraka, nikmat syurga, para malaikat nampak. Hatta Jibril alaihissalam Taala intaikan dia kepada apa? Syurga dan neraka. Bahkan para malaikat bersembang-sembang ketika Adam dibuat adalah dalam syurga. So maksudnya dia orang nampak. Bila nampak, kan possibility untuk takut tu
besar. Tapi tiba-tiba kan Allah Ta'ala berikan manusia tanpa lihat, tanpa nampak, tanpa sama sekali. Without seeing. Tiba-tiba kan manusia dia boleh takut, menjejejeh air mata dia, takutkan Allah Ta'ala, nak kerana Allah Ta'ala sehingga tak nampak Allah Ta'ala. Jadi benda ni besar. Dan ini yang datang hadis Bukhari Muslim, Nabi kata tidak ada mana-mana hari dunia, yang tidak ada mana-mana hari yang paling banyak manusia dilepaskan daripada neraka berbanding dengan hari apa, hari Arafah. Hari Arafah di malam Ramadan ada tiap-tiap hari, malam tu ada orang dibebaskan. Tapi tak ada lebih banyak berbanding hari Arafah yang sehari saja. Pada hari berkenaan Allah Ta'ala akan kata kepada para malaikat, tengok hamba beku itu datang padaku kusut masai, berdebu. Itu sebab kenapa jangan ambil pakej anar. Tahu? Ambil pakej yang biasa aje supaya kita kusut masai berdebu. Rasa susah sikit, letih penat. Ni ambil pakej-pakej ganas-ganas ni, pergi sana kan berminyak je mulut, kenyang-kenyang kan. Kan? Duduk dalam aircon kan, tandas tak kena berebut. Actually bukan saya kita suruh susahkan diri. Ada orang kata, tapi ustaz, kalau orang kaya tak ambil yang pakej mahal, jadi nanti seat, nanti orang yang miskin pula seat dia kurang. Actually kalau degil tak dengar cakap tu, nak juga menang, ambil. Kan? Sebenarnya bukan masalah itu. Mana anda kena rasai sendiri. Mana hari di mana anda tak ada nilai. Kan, datuk anda, tan sri anda kan, apa kerabat diraja anda tu tak ada nilai. Tak ada orang kata, "Uish, main tu, lintah-lintah je, buka laluan." Kan, tengah sawah tu orang buka laluan. Itu sebab saya kata apa? Ulang kali saya kata, banyak orang yang jadi pemimpin ni payah taubat sebab kes banyak bodyguard. Kan, nak lintah-lintah tahu, cuba kena langgang orang. Macam Afrika letak kepala bawah ketiak dia, baru tahu. Kan? Baru dia tahu macam, tak ada nilai rupanya. Kat rumah, kat Malaysia aku ada pangkat Datuk Seri sebagainya. Seriously? Pasal manusia ni bila dirasa betul, pasal mahsyar macam tu. Tak ada nilai. Tak ada nilai kita ni. Jadi kalau kita manusia tu merasakan pada hari berkenaan, bayangkan tu Allah kata apa? Lihat hamba-hambaku itu. Mereka datang kepadaku, kusut masai, berdebu. Mereka kusut masai rambut, kusut masai, tak ada sikat, tak ada minyak. Kan, berdebu, penuh debu pasal jalan kan, tak ada debu, tak ada aircon, naik helikopter ke, tak ada. Kan, kusut debu. Mereka takutkan azabku, nakkan rahmatku, sedangkan mereka tak nampak aku. Macam mana kalau mereka nampak aku? Itu soalan Allah tanya pada malaikat. Mereka nangis pada hari perkenaan, tak nampak Allah Ta'ala pun. Kena bakar dengan api, tak pernah kena lagi. Kenapa takut? Apa? Sebab Allah Ta'ala berikan keupayaan tadi. Manusia ni tanpa melihat, dia melihat atas. Dengan keupayaan tadi, dia melebihi. Boleh melebihi. Apa? Malaikat yang tidak nampak. Dia beri akal, tak ada nafsu. Maka manusia boleh atas. Tapi kalau dia tak reti guna, dia lebih rendah daripada buruk. Itu binatang yang apa? Yang tak diberikan, yang tak diberikan akal, diberikan nafsu tapi tak kita kawal. Mana kita ada akal patut mengawal nafsu kita, tapi kita langgar, ikutkan kata-kata nafsu tadi, maka automatik kita jatuh rendah daripada binatang yang tak diberikan akal. Pada binatang tadi geti taat, geti diajar. Yang ini tak reti belajar. Tak pernah faham, tak pernah tahu. So manusia ni akan atas tinggi. Itu yang bila Allah Ta'ala kata apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Kan para malaikat katakan, kami ni kan ataja'alu fiha. Adakah kau nak jadikan pada bumi kubi ni man yufsilu ya, makhluk yang buat kerosakan padanya, wa yasfiku dimak, tumpahkan darah. Kau nak jadikan makhluk itu ke? Sedangkan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ni bertasbih muji engkau dan juga menyucikan engkau. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala jawab apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa kamu tak tahu. Di mana dizahirkan? Ha, tadi. Mana manusia ni, capability dia untuk takutkan Allah Ta'ala, pure takut. Mana sincere punya takut, walaupun tak nampak sebenarnya. So, jangan cari benda yang zahir. Okay? Mana kita kata tanpa nampak tapi boleh apa? Takut. Boleh bimbang. Macam kalau Yahudi tadi nakkan benda physically, baru nak percaya dan tak ada. Maka macam tu cara Allah Ta'ala beri ujian. Ujian Allah Ta'ala adalah apa? Dengan ghaib. Tuan akan sebut dalam surah Al-Mulk, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Sebenarnya orang-orang yang takutkan Tuhannya mereka dengan ghaib. Dan kalau tak nampak, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Untuk mereka ada keampunan dan juga ganjaran yang besar. Kalau dah physical, it's actually there's no trial anymore. Tak ada trial lah. Wah, benda. Itu sebab kenapa bila nyawa kita sampai sini, kita nampak ada malaikat datang nak sambut kita, then tak ada dah taubat. There's no taubat anymore. Macam, oh pocok, kan? Oh, cok. Nak patah balik. There's no such thing. Faham? Sampai sini nyawa kita tak ada dah taubat. Sebab apa? Dah buka dah pintu, dia orang peksa. Tahu? Dia masuk dia orang peksa kan? Dah keluar-keluar macam, alamak silap lah, patah balik. Dah keluar tak boleh patah balik dah. There's no such thing. Tak ada rujuk dah. Faham? Yang sebab itu kita kata, selagi mana dekat sini, belajar untuk takutkan Allah Ta'ala dalam keadaan ghaib.
Pasal Yahudi tadi dia kata apa? Kita maki dia, kalaulah betul, kenapa? Kalau dia betul Nabi, kenapa kita kena azab? Kan? Fanazalat hadhil ayat, maka turunlah ayat ini. Wa idza ja'uka hayyauka ma lam yuhayyika bihi Allah. Dan bila mereka datang kepada engkau, hai Muhammad, mereka mengucapkan salam kepada engkau, ucapan safaan kepada engkau, ucapan yang tidak pernah Allah Ta'ala ucap pada engkau. Wa yakulun fi anfusihim, dan mereka cakap dalam hati mereka, laula yu'adzibun Allah man aqul. Kalau betul dia ni, kenapa kalau dia tu Nabi, kenapa tidak kita ni diazab dengan apa yang kita katakan? Maka Allah Ta'ala pun jawab, hasbuhum jahannam. Hasbuhum jahannam, madai untuk mereka ni jahannam, cukup. It's enough for them, jahannam di hari akhirat nanti. Yaslaunaha, yang mereka akan masuk dalam neraka berkenaan. Fabi'sal masir, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. There's no worse daripada dalam neraka. Kalau dunia ni kepapaan, kemalangan, kejatuh unta dan sebagainya, bukan lagi benda yang paling berat. Pasal benda berkenaan kita kata hanya sementara saja. Kan? Kan jatuh unta maksud dia, kalau Yahudi tu zaman naik unta lah, takkan naik basikal pula. Tu saya kata jatuh unta dah. Eh? Jadi maksudnya dia kena kemalangan, itu masih lagi bukan penghabisan. Maybe bagi orang-orang Kristian, ya. Orang Kristian macam kita terangkan, mereka melihat kematian itu adalah azab. Pasal ya, the soul that sinners shall die. Ini dalam Bible sebut. Mana-mana jiwa yang berdosa pasti mati. Actually, Adam lepas berdosa tak mati pun. Maksud mati tadi, mati yang bentuk spiritual. Dijauhkan daripada rahmat Tuhan, maksud dia. Itu maksud sebenar. Itu yang kita kalau Ahmad Didat debat dengan orang kan. Dia kata die, itu maksud die itu bukan semua mati spiritual and physical. Mati spiritual pun panggil die juga. Walaupun tu, tapi diorang ambil literal, diorang kata mati, walau jahat je, mati. Bagi diorang, kematian tu adalah siksaan. Sedangkan kita dalam Islam, kematian itu hanya membawa kepada benda lebih teruk atau lebih baik. Pasal orang yang apa, pasal Nabi kata, orang yang mati tadi, dia kata sama ada kematian tadi menjadi kerehatan daripada bencana-bencana dunia, atau menjadi apa, musibah lagi teruk. Pasal orang tu kan mungkin kesenangan kat dunia ni, dari istana yang besar dan sebagainya, mati saja hilang title tadi. Maka ustaz dia akan mengalami, kan, malaikat sergah dia, malaikat marah dan sebagainya. Ketika hidup tadi, siapa dia sergah orang. Tapi bila dia mati, malaikat sergah dia. Sedangkan di opposite pula, orang yang kat dunia ni sengsara, berpeluh, letih, penat. Bila mati, dia kan apa? Kalau dia baik, dia akan happy. Kan nampak tempat dia di syurga. Dia macam, ya Allah, cepatkanlah kiamat berlaku. Dia waiting for kiamat berlaku. Sebab nampak apa dia janji untuk dia. So meaning that kematian tu bukan siksaan. For the person, dia akan rasa seronok. Bahkan orang mati syahid, minta mati berkali-kali kalau nak. Kalau boleh nak minta hidup, mati balik, kemudian jihad, mati. Dia ulang kalau boleh. Tapi Allah tak izinkan. Kalau tidak dia nak, Allah tak bagi. Kamu nak apa? Dia kata Allah, kami nak berjihad lagi, mati syahid dan berjihad pula. Dia nak macam tu kalau boleh. Allah tak kata tak boleh. Maka dengan sebab tu dia minta supaya disampaikan apa pesanan. Ni doa apa yang ayat berkenaan mati syahid tadi, tidak mati, itu adalah hasil daripada doa. Orang mati syuhada tadi minta Allah Ta'ala sampaikan kepada mereka, kepada orang berhidup ni, bahawa mereka ni tak mati. Tu tajuk dia. Maksud dia mati itu bukan siksaan. So jangan macam lawan aku lagi, ha mati. Orang Melayu kita seronok. Kan dia amalkan zikir tertentu supaya orang bertekak dengan dia, mati. Lepas tu dia happy. Kerana mati, la ilaha illallah wa syarikat. Mati je manusia itu kerana Allah Ta'ala nak dia mati. Bukan sebab kita nak. Faham? Bukan sebab zikir kita amalkan. Atau apa upacara yang kita buat. No such thing. Saya tengok bawah ni cerita apa. Rupanya orang Cina dia ada kepercayaan. Saya tak pasti percaya Cina di Malaysia. Dia orang ada apa upacara ketuk, maki orang, ketuk kasut. Dekat Hong Kong ada. Yang baru ni tengok cerita hantu. Macam tu. Rupanya kan, orang tu datang bayar pada makcik ni. Makcik kata, siapa ya kau nak? Dia kata, tunjuk gambar. Okey. Makcik tu pegang gambar, okey. Dia ambil kertas, dia ketuk. Ketuk, matilah kau. Dia ketuk macam tu. Mana dia kata, villain hitting. Tak try, tengok dalam YouTube, ada dalam internet, ada. Dia punya ni sejarah daripada zaman dulu lagi, dia buat. Ambil upah, ketuk, maki orang. Letak kasut, ketuk, ketak, dia maki orang tu. Ya, jadi macam tu sekali kan, kita kata nakkan benda berkenaan binasa. Lepas tu kalau mati, tengok, jadi dah. Sedangkan kita kata bukan macam tu. Bagi Muslim kena ingat, kita bukan mati tu bukan pengakhiran. Itu adalah permulaan untuk yang kekal. Itu lagi bahaya, kalau dia kata dia permulaan untuk kekal, kebaikan, dia happy, gembira. Kan bukannya datang dengan keburukan, pasal dia tidak ada ketakutan bersedih. Kan, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka takkan, tak ada kebimbangan ketika hidup dan takkan bersedih selepas kematian. Dia tahu benda tu yang baik akan datang kepada dia. Kan, dia kata, isnaduhu hasan walam yukhrijuhu. Sanad hadis ni adalah hasan, tapi mereka, selain daripada Imam Ahmad, tak keluarkan hadis ni.
Thumma qala ta'ala mu'addiban ibadatahu ibaduhu. Buang tu. Buang ta tu. Tak ada. Itu tak ada ta. Itu tak ibadahu tu. Thumma qala Allahu mu'addiban ibadahu al-mu'minin. Kemudian berfirman Allah Ta'ala memberi adab, ajaran kepada hamba-hamba yang beriman. Alla yakunu mislal kafaratil munafiqin. Agar mereka tak jadi seperti orang kafir di kalangan golongan munafik. Okay, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladina amanu. Wahai orang beriman, idha tanajaitum. Kalau kamu nak berbisik-bisik, fala tatanajau bil ismul udwani wa maksiatir rasul. Jangan kamu berbisik-bisik dengan membuat dosa, membuat pemusuhan ataupun mengingkari atau menderhaka pada rasul. Ai, maksudnya kama yatanaja bihil jahalah. Sebagaimana berbisik-bisik dengannya dengan benda-benda tadi, al jahalah, golongan-golongan jahil. Orang-orang yang jahil. Jahilun, jahilani, jahalah. Di plural eh. Jamak taksir. Minat min kafarati ahli kitab. Dari golongan kafir ahli kitab. Wa man mala'ahum. Wa man mala'ahum. Dan siapa-siapa yang cenderung ke arah mereka. Mala yamilu, cenderung. Mala maksudnya cenderung macam tu. Macam seperti ke arah mereka. Ala dolalihin, di atas kesatan mereka. Minal munafiki, di kalangan orang munafik. Yang perangai macam golongan Yahudi tadi. Watanajau bil birri wa taqwa. Kalau kamu nak bisik juga, berbisik-bisiklah kamu. Dengan apa? Kebaikan. Wa taqwa, dengan ketakwaan. Wa taqullah, dan taqwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Alladhi ilahi tushar, dan kamu semua kepadanya akan dibangkitkan. Akan dihimpunkan. Ay, maksudnya, fayukhbirukum bijami'i a'malikum. Lalu dia akan beritahu berkenaan dengan semua amalan-amalan kamu. Wa aqwalikum, dan kata-kata kamu. Allati qad ahsaha alaikum, yang dia telah bilang dan juga kira untuk kamu. Kan yang dia kan nasullah nasiat na, apa ahsahullah wa nasuh. Allah Ta'ala bilang tapi diorang lupa. Okey. Mana Allah Ta'ala bilang untuk kamu. Wa sajzikum biha, dan dia akan balas kamu dengannya, dengan apa amalan kamu tadi. Wa rawai Imam Ahmad, telah Imam Ahmad an Sufwan ibnu Muhriz qala, berkata Sufwan ibnu Muhriz, kuntu akhidan bi yadi ibni Umar. Dulu dahulunya aku memimpin tangan ibnu Umar. Id arada lahu rajulun, tiba-tiba arada melintang lahu kepada ibnu Umar rajulun, seorang lelaki. Faqala, lalu lelaki itu kata, kaifa sami'a Rasulullah yaqul fi najwa yaumil qiyamah. Macam mana kau dengar Rasulullah SAW berkata-kata mengenai bisik-bisik ni pada hari kiamat nanti? Qala, berkata Ibn Umar. Ibn Umar kata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innallaha, suri Allah Ta'ala, yudnil mu'min, akan mendekatkan orang yang beriman, fayadau alaihi kanfahu wa yasturuhu minan nas. Allah Ta'ala akan letakkan manusia ni di atas apa? Di atasnya apa? Selimut. Tudungkan dia. Wa yasturuhu anna, Allah Ta'ala sembunyikan dia pada orang ramai. Okey. Wa yuqarriruhu bi dhunubihi, dan manusia ni yang Allah Ta'ala tarik panggil ni sini. Dan kemudian Allah Ta'ala okey. Dan dia pula mengaku dengan dosa dia. Jangan bayangkan benda tu macam saya panggil orang tutup orang tu, bukan. Dia maksud dia Allah Ta'ala lindungi orang berkenaan ketika perbualan tadi di antara dia Allah Ta'ala aje. Bisik yang di kiamat nanti. Wa yaqulahu, lalu Allah Ta'ala kata pada manusia berkenaan, ata'rifu dhamba kaza, kau kenal tak dosa ini? Ata'rifu dhamba kaza, kau tahu tak dosa ini? Ata'rifu dhamba kaza, kau tahu tak dosa ini? Dan this guy kan, every time Allah Ta'ala kata, Ya Allah aku buat, Ya Allah. Tapi orang lain tak dengar. Ini antara dia dengan Allah saja. Hatta idha qarrarahu bidhunubihi. Okay. Dan bila orang tu dah mengaku semua sekali, kan? Semua sekali. Ini kau buat benda kan? Betul, ya Allah aku buat. Betul, dia termul mengaku. Okey. Qarrarahu bidhunubi, dia berakui pada Allah tentang dosa-dosa dia. Wa ra'a fi nafsihi, dan dia lihat pada diri dia, annahu qad halak, dan dia rasa habis binasalah. Kan nak buat macam ni, tak boleh buat apa dah. Tapi ini adalah orang yang tak menafikan dosa dia. Maka Allah Ta'ala tahu dia akan tak nafikan. Maka Allah Ta'ala lindungi ketika perbualan tu berlaku. Allah Ta'ala sembunyikan. Orang lain tak dengar. Dia dengan Allah Ta'ala saja. Lalu qala, Allah Ta'ala kata apa?
In fa inni, maka sungguhnya Allah Ta'ala kata, ini sungguhnya aku, qad satartuha 'alaika fid dunya, aku yang sembunyikan benda-benda ni semua daripada engkau, daripada orang lain untuk engkau di dunia. Mana engkau patutnya orang tahu tapi engkau tak tahu. Satartu 'alaika fid dunya, aku sembunyikan daripada engkau, daripada orang lain ke atas engkau pada dunia dahulu. Wa ana aghfiruha lakal yawm, dan aku akan ampunkan dia untuk engkau pada hari ini. Ini yang kita kata macam bila Allah Ta'ala nak ampunkan kalau dosa orang tu banyak mana sekalipun, Allah Ta'ala boleh ampunkan tanpa sebarang hukuman. Tetapi jangan jadi murji'ah, maksud dia langgar saja, kot-kot akulah orang ini. Understand? Faham tak? Kita faham tak? Maksud dia dalam ayat ni, mana hadis ni, lakin datang tanya Ibn Umar, kau dengan cerita berkenaan dengan perbisik-bisiknya Allah Ta'ala dengan hambanya pada hari kiamat nanti, Ibn Umar kata ada, Allah Ta'ala akan tarik orang hamba berkenaan, Allah Ta'ala akan tutup dia, selubungkan dia, dan Allah Ta'ala kata kepada dia, dan Allah Ta'ala, kau tahu tak dosa ini, kau tahu tak dosa ini, sebab dia mengaku dosa ini sebagainya. Lalu bila dah mengakui semua sekali dan dia rasa dia akan binasa, lalu ketika tu Allah Ta'ala kata dengan dia, aku yang dahulunya sembunyikan benda ini untuk ke atas engkau daripada orang ramai dahulu kat dunia, aku yang sembunyikan, aku juga lepas hari ini akan ampunkan dia untuk engkau. Besarnya kenapa kita kata rahmat Allah Ta'ala. Okay, akak angkat jari tadi boleh? Saya nak tanya, ada tak dalam agama bagi pahit-pahit untuk kita jadi orang yang macam tu? Itulah kita yang suruh istighfar. Istighfar, banyakkan istighfar, banyakkan istighfar. Tu tajuk dia, kenapa kita suruh banyak istighfar, kan? Supaya kita kata mungkin kita lah orang berkenaan, malaikat aminkan kita, kita dapat jadi orang berkenaan. Eh, mulut kita asyik nyanyi lagu, masalah lah juga. Kan ada masa lagu kan, lagu Korea pun ada, tak faham cekbut. Yang istighfar tak mau. Okay, kakak ulit. Okay, famayu'ti kitabahu kitab hasanati, lalu diberi kepada dia tulisan kebaikan dia. Yang kerosakan tu Allah tak berikan, diberikan kepada dia apa? Kitab kebaikan yang dia ada saja. Wa ammal kuffar wal munafiqun, adapun orang kafir dan orang munafik pula, fayaqulul ashhad, akan berkata saksi-saksi, haula illazina katabu ala rabbihim, saksi akan datang. Tak ada nak sembang nyuruk-nyuruk, tak ada macam ya Allah, tak ada kautim ke, tak ada. Datang saksi, datang kata apa? Haula illazina kadzabu ala rabbihim, itulah orang-orang yang dahulu mendustakan terhadap Tuhan mereka. Ala laknatullahi az-zalimin, ketahuilah lan Allah Ta'ala kata orang zalim. Ini hadis ni dikeluarkan juga oleh Bukhari Muslim. Bukhari dan Muslim keluarkan hadis ni. Maksud dia memang manusia ni ada yang macam tu. Kita kata hoping kita menjadi orang berkenaan, kalau kita dosa banyaklah. Kita kata kalau tidak, jangan buat dosa lah. Kan, jangan buat dosa, tahu dah mengumpat tu haram, jangan mengumpat. Kalau tahu kadang-kadang kita kata apa menyakiti hati orang lain tu salah, jangan buat. Kan? Jadi itu kita jaga, kita protect diri kita. Tapi kalau mungkin kita terlupa dan sebagainya, ada doa-doa macam Nabi kata, ajar kita baca pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah Ta'ala, aku berlindung engkau daripada, aku menyekutukan engkau dengan apa yang aku ketahui, dan aku minta keampunan daripada engkau pada apa yang aku tak ketahui. Something yang mungkin aku terlafaz ke. Jadi macam tu cara dia, doa-doa kita. Macam contoh ketika tahiyat. Kan tahiyat kita, kan Nabi ajarkan selain daripada baca apa, minta perlindungan daripada empat perkara, Nabi juga ajarkan kita supaya katakan Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta alahu bimini. Ya Allah, ampunkanlah untuk aku ma asrartu, apa aku sembunyikan, wa ma a'lantu, apa aku nyatakan. Kan Allah firli ma qaddamtu, apa yang aku buat dulu, apa yang aku buat awal dulu, apa yang aku buat terkini, apa yang aku sembunyikan, apa yang aku nyatakan, dan wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa yang kau tahu, engkau lebih tahu tentang dosa tadi banding aku pun tak tahu dosa tu ada. Jadi minta semintalah, jangan kita lupa minta doa, minta ampun. Kadang-kadang manusia ni kadang dia apa, take for granted, dia rasa macam dia selamat sangat, masalah juga. Dia kena tahu dia ada salah. Itu sebab kenapa kita kata kita ni sentiasa minta ampun, minta ampunan Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala akan berikan pada kita waktu tersebut, malaikat aminkan doa kita, atau ketika waktu sahur kita bangun kan. Kita waktu pagi sebelum subuh tu bangun, ketika tu minta ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi itu antara sifat Allah Ta'ala letakkan dalam Quran. Kan wabil ashari hum yastaghfirun, mereka ni orang-orang yang beriman ni, orang yang dapat janji Allah Ta'ala ni, pada waktu sahur mereka minta ampun. Minta ampun. Kalau tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu lah. Kan pening kepala, bahasa Arab tak faham. Sambil sebut astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, apa kan, hati tak dekat, dan sebutlah bahasa Melayu. Ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah ampunkanlah aku. Dan kita kata kalau ada orang jumpa saya, dia kata tak boleh menangis, istighfar. Saya tak pun cakap bahasa apa, bahasa Arab dia kata. Saya kata apa, tukar bahasa Melayu tengok. Aku tukar bahasa Melayu. Jadi dia berikut dia kata, ya lah, tak ada, ada boleh mengalir air mata. Pakai bahasa Melayu je, kan, yang pening kepala. Lewat dah. Okay.
berhenti kat sini. Nanti kita sambung kemudian, Cik. InsyaAllah. Okey. Ada soalan lagi? Ah, tak, ya, Kak. Yang rasa comfortable dengan diri dia pun murjiah. Murjiah. Dia panggil rojak. Rojak ni harap. Too much, orang kata too much hope. Too much hope kan? Sampai dia lupa untuk bimbang. Bahaya. Pasal dia sampai dia too much confident. Dia kata, inna Allah ghafurur rahim. Buat je dosa tak apa dan Tuhan mampun kan? Masalah juga. Macam dia actually pasal dia tak ada takut. Khauf tak ada, tak boleh. Bimbang tu kena ada. Takut tu kena ada. Harap pun kena ada. Dua-dua serentak. Salang satu buang, then kita ada masalah. Syaitan akan masuk. Salang satu kita hilang, syaitan akan masuk. Masa sama ada, kalau orang tu tak ada hope, ada takut saja, then dia akan jadi apa tau? Tak ada harapan nak dapat keampunan. Dia buat dosa sampai tak bertaubat langsung. Pernah ada? Tak bertaubat. Pasal apa tau? Aku dah tak boleh buat apa dah. Dahlah, hantaklah dia kata. Dia terus langgar, tak patah balik pada Allah. Salah. Pasal dia hilang hope. Yang satu lagi, hope banyak sangat, fear tak ada. Tak ada fear. Pun masalah juga. Pun tak taubat juga. Dua-dua tu takkan taubat. Yang satu taubat, dia tak nak taubat sebab apa? Dia langgar semua sekali. Yang satu lagi apa? Tak nak taubat sebab apa? Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tak taubatlah. Dia berterusan dalam keadaan berkenaan. Jelas? Baik. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, lupa. Kita ada kuliah khas. InsyaAllah pada hari Sabtu ni 5 Oktober 11.30 pagi sampai 1.30 hari oleh Ustaz Syed Nur Hisham bin Tuan Padang. Okay. Kenal lah Ustaz Television. Bukan Ustaz Television. Dia bagus. Okay. Dia insyaAllah okay, bagus. Jadi datang siapa ada orang sini. Tajuk dia Sunnah dan Amalan dalam bulan Zulhijjah. Sunnah dan Amalan dalam bulan Zulhijjah. Dan ada kedua soal kelas baru, Easy and Practical Arabic untuk wanita sahaja. Laki jangan kadang ada. Okey, diajarkan oleh Ustazah Riham Halfawi. Itu apa, ustazah daripada Syria. Dia orang Syria, bukannya orang Melayu. Hari Selasa 95 dan Khamis 11.10 pagi. Mulai 8 Oktober 2013, siapa-siapa berminat boleh mendaftar di kaunter Yayasan Taklim. Pasal dia akan apa, praktis dalam 20 minit eh. 20 minit akan ada praktis untuk percakapan bulan bahasa Arab. Ya, jumpa ustaz-ustaz ni kan, bukan ustaz tak nak cakap, ustaz cakap laju sangat. Jadi orang tak boleh belajar bahasa Arab. Jadi ini ada ustazah daripada dia orang Arab sungguh. So, siapa-siapa yang dah belajar huwa huma hum tu nak praktis, datang. Nak praktis kan? Dah belajar huwa huma hum, tak praktis masalah juga. Okey, praktis kena datang. Okey, wallahu alam. Puasa bulan Zulhijjah ni dari mana yang sebenarnya actually 10 awal yang Nabi SAW sendiri buat adalah pada hari yang ke-9, itu hari Arafah itu sendiri. Namun begitu, para ulama nyatakan apa, bila Nabi sebut dalam hadis yang lain, dalam hadis yang sahih berkata apa, tidak ada mana-mana hari, tidak ada, there's no days in this world yang mana amalan soleh paling Allah Ta'ala suka dibuat dalam hari-hari berkenaan berbanding dengan 10 awal Zulhijjah. Para sahabat pun kata, ya Rasulullah, takkan dah melebihi jihad fisabilillah. Nabi kata takkan, jihad fisabilillah pun takkan melebihi daripada amalan hari-hari berkenaan, melainkan seorang yang keluar dengan harta dia dan nyawa dia dan dia pulang tak bawa apa-apa. Maksudnya dia mati syahid. Dan orang tu lagi tinggi daripada orang yang beramal pada 10 Zulhijjah. Bila sebut amal, amalan soleh, dia masuk semua benda. Makan puasa sebenarnya, kalau dia kata boleh buat daripada awal, ada para ulama sekat, dia kata tak boleh. Kerana Nabi tak pernah puasa 10 Zulhijjah daripada start awal pertama. Nabi sempat puasa hari Arafah je. Start daripada 1 Zulhijjah, 2, 3 sampai 10 tak ada, sampai 9 tak ada. Alasan dia kerana Nabi tak buat. Tapi bila sebut amalan soleh, hadis Nabi kata amalan soleh, any amal soleh. Dan bahkan ada hadis yang menggalakkan, meletakkan puasa ini antara amal afdal ketika mana pada hari-hari jihad fisabilillah. Kerana Nabi kata barang siapa berpuasa sehari di jalan fisabilillah, maka Allah Ta'ala jauhkan muka dia 70 tahun daripada neraka. Kalau tadi jihad kan banding rendah bandingkan amalan yang berkenaan, puasa pada jihad ketika berjihad fisabilillah di jalan Allah Ta'ala dijauhkan muka dia api neraka. Maksudnya penggalakkan untuk puasa pada waktu kita berjihad actually penting, ada ketika berada di fisabilillah. Sekarang ni macam tu juga, pada hari-hari yang Allah Ta'ala galakkan kita beramal soleh, maka sepatutnya puasa terlibat samalah. Selain sedekah kan, baca Quran, zikir, anything, any amal soleh, dan buat banyak-banyak pada hari berkenaan kan, buat banyak-banyak berkenaan. Dan janganlah pula tak datang kelas pula, alasan kerana apa? Ini hari-hari ni beramal. Maksud dia datang kelas ni pun amal juga. Ni kan ni amalan soleh, belajar ke bukan? Amal soleh lah kan. Faham jelah eh?
So ada yang kata memang daripada awal, first, daripada first Zulhijjah. Ada yang kata tidak, tapi yang yang kata boleh tu ataupun galakkan actually lebih kuat. Kerana Nabi kata, lafaz hadis Nabi, amalan-amalan soleh. Tidak ada tidak amal soleh, tidak kata benda tu mesti limited kepada amal tertentu saja. Any amal soleh. Hadis umum eh? Okey. Puasa tu ikut hari Arafah atau 9 Zulhijjah? Hari Arafah. Ikut hari Arafah. Ikut sana. Hari sana tak sama dengan sini. Ikut sana. Ikut hari orang wukuf. Kan ada kata orang tak nak kata pada hari Arafah kan. Bukan pada hari 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah kita tengok anak bulan. Kita ni kat Malaysia ni start baru lagi kita asingkan. Kita teropong dengan anak bulan 1 Zulhijjah. Tahu dah orang wukuf hari apa, ikutlah hari wukuf. Tahu dah tak nampak anak bulan. Kalau dia kata Ramadan, ya Nabi kata berpuasalah kerana melihat anak bulan, berhenti puasa kerana anak bulan. Tapi kalau masalah hari wukuf ni, hari Aidil Adha, dia bukan relate kepada masalah nampak anak bulan. Bahkan dia lebih macam disebut dalam hadis Nabi, Nabi kata yaumul fitri yaum yaftirun nas. Hari fitr, mana hari berhenti berpuasa tu adalah hari orang berhenti berpuasalah. Aidil Fitri tu adalah hari orang berhenti berpuasa. Wa yaumul adha, hari adha tu adalah hari yudhahin nas, orang ramai menyembelih. Yang dimaksud orang ramai menyembelih tadi kat mana? Sana. Kita tiap hari sembelih lembu dekat pasar. Tapi bukan itu hari penyembelihan. Ini hari penyembelihan ni kan. Dan itu tak dikira. Jadi kira sebagai adha tadi adalah balik pada refer pada orang di sana. Pasal kita seiring dengan mereka. Sama sekarang boleh live telecast kan. Bola boleh ada. Itu ikut sana tu tak boleh. Tak geti. Tak tahu kenapa. Pasal kita juga ada kedaulatan. Bagi yang tu. Kan masalah okey. Okey, Allah Allah.